Daripada bahagian Arab yang sembilan itu, sembilan Arab jauhat satu, sembilan Arab Arab sembilan. Yang keenam daripada bahagian Arab yang sembilan itu ialah wad'un, wad'un, wad'ah, wad'ah, makulat wad'in. Maknanya makulah wad'ah. Wad'un arudu hay'atin binisbati li juz'ihi wa kharijin fa'adziti. Apa tu? Wada'un. Kalau tak ada yang dah tu, dia kata tu. Ia kata, wadok tu apa kalau dulu? Yang kesembilan, yang keenam tu ialah wadok. Namanya, nama Arab. Arab yang keenam tu, wadok namanya. Mekulah wadok.
وضع أسامنا للطاء حنتا محنتا محنتا gitu أسامنا dia. Tapi ini mengikut istilah ulama makulah apa maksud? Iaitu wad'un. Makulah wad'u tu ialah kelakuan yang menumpang ia, menumpang menumpang ialah ialah kelakuan, satu bentuk kelakuan yang Arab panggil hai'ah, hai'ah itu satu kelakuan, satu bentuk kelakuan, kelakuan yang menumpang ia, ia kelakuan tu menumpang, geti menumpang kan? Menumpang ni asalnya tumpang-tumpang, maksudnya yang yang hasil ia. Ada kan? Kelakuan yang hasil ia, yang dipahamkan dia. Dia kata gitu, kerana menumpang ini bukan maknanya ada dengan cara suku Arab merah yang menumpang di cabai lada berdara. Sebab dalam dalam mata itu wad'un arudu hai'atin idafah sifat kepada musuh. Wad'un itu ialah hai'atun aribatun misalnya. Wad'un jadi satu kelakuan yang aribah, yang kedatangan ia, yang hasil ia, yang terjadi ia. Wad'un arudu hai'atin. Maka dia kata sini ialah satu kelakuan, satu bentuk kelakuan yang menumpang ia, yang ada ia, yang hasil ia, yang terjadi ia di jisim. Yang berlaku kelakuan ini di jisim. Jisim tu benda ada lah, tapi kelakuan ni kita faham saja. Kita benda ada. Geti di jisim, bila jisim berkelakuan begini, oh. Nah, nanti akan apa? Kelakuan yang menumpang. Yang menumpang di sini, yang yang terhasil, yang terjadi, yang berlaku atau yang dipaham dia di jisim. Menumpang tu dengan tak lalu sini. Dengan sebab atau dengan dalam takrif wad'un a'udhu hayatin binis binisbatin. Bi itu bawah tu dah. Dengan sebab ketika itu bawah sebabiyah. Kelakuan yang menumpang ia di jisim, menumpat atau terhasil itu dengan sebab adu, berarti adu tu dah. Dengan sebab adu, lama banyak kali dah adu ni lama. Dengan sebab adu, dengan sebab diukur, dengan sebab dipelaga, dipegu atau terbangsa dinisbah. Ha tu nisbatin terbangsa dan dinisbah. Ila tu satu lagu adu dengan terbangsa tu. Dengan sebab adu atau terbangsa kita membangsakan, kita mengadukan, kita mempegukan, mempelagakan. Sebab kita adukan bagi beberapa juzuk, bagi dengan mereka kepada. Jadi kita adukan kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian anggota baginya, bagi jisim. Nak hasil kelakuan ni kita kena adu kepada beberapa juzuk jisim. Kena adu kepada beberapa juzuk dia. Juzuk jisim tu. Bila sebut kata badan kita, misalnya jisim kita ni ada juzuk kita, tangan, kaki, punggung, kaki, kepala. Maksud juzuk kita kena adu, kena ukurkan juzuk-juzuk bahagian dalam tubuh ni. Hai tak? Setengahnya dengan setengah. Kata badan tu ada beberapa juzuk. Sebagiannya nyorojok kepada juzuk. Setengahnya sebagian juzuk dengan setengah, dengan setengah yang lain, dengan adu kepada setengah yang lain. Ada. Oh, yang tak royak. Yang tak royak ke apa? Ha, ni kita nak contoh ni sama muda-muda. Kalau wadok ni kita tak duduk, ha tu makulah wadok. Bangun, makulah wadok. Makan, makulah wadok. Minum, makulah wadok semua tu. Kelakuan yang berlaku di kita, perbuatan yang berlaku, kelakuan dikatakan makulah wadok. Duduk, bangun, tidur. Ha tu makulah wadok berlaku tu. Makulah wadok berlaku. Nak boleh panggil duduk tu kena kira tu. Bukan kata semata-mata sebut boleh duduk belakang. Duduk-duduk ni apa? Duduk tu apa? Kena ukur anggota badan juga. Duduk-duduk ni adalah keadaan seorang yang kaki dia tu terlebih hampir dengan kalau kaki dia
terlebih hampir dengan punggung. Wah, rezeki kau tu. Duduk tu ialah kelakuan dalam diri. Berdiri ialah kelakuan seorang yang kepala dia di pihak atas. Kaki dia di pihak bawah. Kaki dia lebih hampir dengan kaki dia lebih jauh daripada kepala nisbah kepada orang yang duduk. Orang duduk kaki dia lebih hampir dengan kepala. Ayuh kira kita nisbah. Lalu kita berkodi. Kodi nanti nampak tu. Jangan berkodi. Wadok ni kena kira sikit-sikit. Terbangsa bagi beberapa juzuk baginya. Setengah dengan setengah. Tengok dah. Adu tu dengan dekat ke dan jauh ke dan berbetulan berbetulan ni berhadap-hadapan berhadaplah betulan ni dan berhadap. Arab panggil muhazar muhazar. Jadi dengan ada tu dil qurbi wal wal bu'di wal muhazar. Jadi dengan muhazar dan berbetulan. Ya. Dengan dekat dan jauh dan berbetulan. Dan lainnya lain daripada dekat jauh tu apa lagi lain seperti berdepek ke berdepek ke boleh kata maka tu nanti kita nak hurai hurai tengok yang misal dulu musanna misal lah kalau tak ambil lagi dan dengan sebab adu pula dengan benda yang suku dan lain daripada jisim itu dengan atap dani atap mana atau kepada dengan sebab. Oh dulu. Dengan sebab. Atau di sana. Kira tu. Pernah di sini. Nak hasil makulah wadah. Ya kena hasil dua kali adu. Dua kali ukur. Dua kali nisbah. Kali pertama. Kena nisbah kepada juzuk anggota. Hak jisim tu sendiri. Juzuk setengah dengan setengah. Juzuk sama juzuk. Nisbah juzuk sama juzuk. Kebawa ada kita ni. Juzuk sesama juzuk tu kita nisbah antara dulu. Lepas pada tu nisbah pula kepada sebab tu dalam kata tu wada'un arudu hayatin binisbati li juz'ihi juz'in jisim. Dengan sebab dinisbahkan kepada juzuknya bihayatil arudu hayatin binisbati li juz'ihi. Lepas tu wa kharijin. Kharijin tu atap kepada juz'ihi tu. Jadi dia sebab kepada kharij pula. Nanti nanti kira. Ia kata dengan sebab diadu pula. Tengok lagi lah. Tak nampak kalau semata-mata sini ni. Kena tengok misal tu. Ya kotorai. Dan dengan sebab adu pula. Dengan sebab diukur pula. Diadu pula. Dengan benda yang suku. Begitu benda suku. Benda yang suku. Perkara yang suku. Apa suku ni? Perkara yang asing. Perkara yang luar. Dalam Arab tu. Kharij. Benda yang asing. Yang lain. Dan lain. Satu yang tu. Dia tafsir ni. Benda yang suku dan lain daripada jisim itu. Kena disebab kepada benda yang suku. Yang lain daripada jisim itu. Nanti kita berada. Berlaku dua kali nisbah. Nisbah pertama nisbah juzuk sesama juzuk. Setelah itu nisbah diri juzuk jisim tu kepada benda luar. Barulah hasil makulah wadah. Kena dua kali nisbah. Kalau tak nisbah dua kali ni tak hasil makulah wadah. Tak hasil makulah wadah. Apakah benda yang suku tu? Benda luar di sini tak apalah juzuk kita datang kaki tangan kita boleh nisbah kita berhak tu. Tapi benda yang luar ni apa? Seperti dia misal benda yang suku ni benda yang luar yang lain daripada jisim tu seperti dengan langit seperti diadu dengan langit diukur dengan langit umpama langit ni bumi termasuk bumi Nanti tengok depan. Tengok yang misal. Misalnya, misal makulah tu wadah. Dia nak misal binapak tu. Seperti yang berdiri betul. Misal. Yang ni orang yang tapi
bisa tuh kalau kiwa kenapa DCPF coba sebab orang yang berdiri itu bukan makula wadok. Makula wadok itu ialah berdiri dia tu. Berdiri bagi orang yang berdiri. Bukan yang berdiri itu, orang berdiri bukan makula wadok. Orang berdiri itu makula johan, orang yang berdiri. Adapun berdiri dia, kelakuan berdiri dia. Sebab tu sering nak kata, seperti yang berdiri, yakni seperti kelakuan berdiri orang yang berdiri betul. Kata tak Dewi tu. Oh jelah. Depan tu nyata tu, depan lagi tu nyata kata ibarat tu yang kena takde gitu. Seperti yang berdiri betul, seperti kelakuan berdiri bagi orang yang berdiri betul. Ni kita diri betul ni. Ni hasil kelakuan ni. Ni berdiri betul. Hasil kelakuan. Ni makulah wadah. Biar kata Allah berdiri betul. Apa berdiri betul tu? Apa makna berdiri betul? Itu makalah Allah. Nak boleh panggil berdiri betul kena dua kali nisbah. Nak boleh panggil berdiri betul kena dua kali nisbah. Kena dua kali ukur, kena dua kali pegu. Satunya pegu dan ukur juzuk jisim sesama dia. Setelah itu ukur pula kepada benda yang luar. Benda yang luar daripada jisim. Langit bumi. Jangan kata. Nak boleh panggil berdiri tu tak boleh kira kata anggota saja. Kalau anggota saja tak boleh ukur kepada langit bumi, tak boleh panggil berdiri juga. Tak boleh panggil berdiri juga tu. Nanti kira tengok. Lepas tu Musa dia kata, maka kepalanya, kepala baginya. Ha, dia tengok dia ukur. Ni sebuah juzuk sesama juzuk tu. Juzuk sesama juzuk. Maka kepala baginya, bagi orang yang berdiri betul tadi. Kepala dia ni eh. Kepala dia tu lebih jauh ia. Ia kepala tu kan. Lebih jauh dengan lutut. Kepala orang berdiri ni dia lebih jauh dengan lutut. Lebih jauh tu daripada yang duduk. Daripada orang yang duduk. Orang yang duduk, kepala dia lebih dekat kepada lutut. Adapun orang berdiri, kepala dia lebih jauh daripada lutut. Tengok je, ukur ni semua kepala dengan lutut. Faham tak? Ada ke? Orang berdiri, lepas tu kepala dia rapat dengan lutut. Ada tak? Rapat dengan lutut. Diri. Diri ke mana? Bokok ha, tu lah, bokok satu botok. Qiyam satu botok, rokok satu botok, sujud satu botok. Tiap-tiap benda ada botok dia. Sebab tu lah Arab ni ada panggil dia kok. Dari istilah duduk ni tawarruf, iftirash. Dia ada duduk ni. Kita bahasa Melayu ya susah. Duduk lah kau. Tak ada panggil dia. Bahasa Melayu ni miskin sikit. Orang ada nama dia. Ha ni kalau buat gini, dia ada nama dia. Kalau okey gini ada nama dia, kalau gini ada nama dia. Kita panggil apa? Kita panggil apa? Apa depo? Depo lah, ada panggil, ada so. Ada so tak? Nah, kalau gini? Berserta. Nah, tak apa orang letak je lah nama. Sejak ada nama dia. Ada nama dia. Orang Melayu kita ni dia tak semua itu. Dia letak nama, dia panggil tu hok-hok besar-besar je. Kalau kita kata berdiri tu berdiri betul, cacir kita kata cacir. Diri cacir, diri betul gitu. Lepas tu kalau duduk kepala bawah, kaki duduk atas, saya panggil apa? Tunginyo. Dia panggil tanenyo. Dia juga tanenyo. Aku depan lagi macam ni, misal tanenyo. Tak ada orang letak tu, tunginyo tu. Tunginyo, tunginyo, utinyo tu dah kuahnyo, kelapa tu. Dia tungin. Yo, orang dulu kalau dia tanamnyo, nak tanenyo, dia kena tungin gitu. Dia kena balik gitu, kalau stop gitu, dia tak naik mana. Ya, kepala tu. Bawa dia naik mana. Lepas tu, dia tungin, apa ya, tunginyo. Ataupun tanenyo. Bagi tanenyo juga, kelakuan yang duduk yang disupport kalau awak. Ha, depan lagi ada nama dia. Berarti ya, ialah tu. Dia kena banding juzuk sama juzuk tu. Barulah hasil.
Tak cukup lagi tu. Kalau semata-mata banding tu. Maka kepala baginya lebih jauh ia dengan lutut. Lebih jauh tu daripada yang duduk. Orang yang duduk. Orang yang duduk ni, kepala dia lebih dekat dengan lutut. Itulah. Dan kepalanya, kepala orang yang berdiri betul ni, kepala dia juga lebih dekat dengan langit. Haa, ini sebab orang juga. Ya. Kepalanya, kepala orang yang berdiri lebih dekat dengan langit. Lebih dekat daripada yang duduk, daripada kepala bagi orang yang duduk. Kepala orang yang duduk, ia lebih jauh dari langit. Apalah? Begitu juga. Begitu juga, ini sebaliknya pula. Kepala yang berdiri lebih jauh daripada bumi. Lebih jauh daripada yang duduk. Yang duduk lebih dekat daripada bumi. Yang dua kali ini semua. Satunya, kepala lebih jauh daripada lutut. Tapi lebih dekat dengan bumi. Lebih dekat dengan langit. Saya tak? Nampak tak tu dah? Begitu juga orang duduk. Orang duduk, kepala dia lebih dekat dengan lutut. Tapi lebih jauh daripada bumi. Dan juga lebih dekat dengan, lebih jauh daripada langit. Dan lebih dekat dengan bumi. Nampak tak? Dua kali ini semua. Dua kali ini semua. Nampak tak tu dah? Itu makulah wadah namanya. Makulah wadah. Berarti kelakuan Tuhan ni duduk. Haa, situ lagi dah. Duduk berselur. Silak tak arah. Allah, duduk silak lah kemarin. Oh, silak tu dah. Kau makulah. Oh, tak kerti ke. Oh. Tak kerti sangat. Dia kata, Tuhan kata tak Tuhan duduk. Isbab sudahlah. Duduklah ke mana? Walkaifu majuhu. Walkaifu majuhu. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Dia kata. Tuhan kata bila kata dia duduk. Ar-Rahmanu jalasa alal arsh. Dia tak kata gitu. Dia kata istawa alal arsh. Istawa alal arsh. Bukan jalasa alal arsh. Ada hadir ke? Ada perkataan. Ada ayat Quran yang surat. Atau hadir yang tengah kata Ar-Rahman jalasa. Kalau ada Nabi kata begitu, tak ada sama khilaf dah. Qa'ada, jalasa, katalah. Dia ada. Istawa. Bila istawa, istawa, apa makna istawa? Hasu masalahnya. Kalau dipakai makna istawa dengan makna zahir, dia duduk gini, waktu mustahil. Kerana tu yang kata dah, laisa kami sendiri syai'un. Tak sama dengan dia sesuatu. Maka kalau istawa dengan makna duduk gini, sama dengan makhluk. Kerana makhluk ini bersikap dengan makhluk Allah. Wadah ni duduk ni satu daripada makulah wadah. Maka Allah tak nak kata, tak sumpah dengan makhluk. Kalau itu Tuhan tak bermakulah wadah. Mak duduk begitu, tak leh. Tak leh. Makna begitu tak leh. Nak kata istawa dengan mana jelasa? Tak leh. Tak leh. Maka makna apa? Salah kata ni tak ada buka kira. Salah kata, kalau nak salah, makna apa tu? Wallahu'alam siwa pada Tuhan lah. Makna Tuhan yang kandak oleh Allah Ta'ala tu. Tapi istawa dengan mana duduk gini, bukan dia. Dia kata lain siapa misi wisyai. Itu orang panggil tanzih. Lepas tanzih itu takwid kepada Allah. Ini. Itu salah. Ada pun ulama khulah pula takut keliru sangat. Kata tak akidah ni. Orang dia menyelari akidah banyak ni. Kena kurang lagi. Gih sikit lagi. Menentukan murad supaya tak jadi keliru. Apa murad istawa? Bila tengok dalam bahasa Arab banyak makna istawa. So, 1, 2, 3, 4. Salah satu daripada makna istawa tu istaulah. Oh, istaulah ni layak dengan Allah. Tak apa guna makna istaulah. Maka Allah Ta'ala istawa alal arsy, jadi istawa alal arsy. Habis. Habis cerita-cerita. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Pening tu. Istawa, makna apa? Istawa, kalau pakai mana salah, salah istawa bukan makna begini. Kerana lah saya akan misli syait. Tapi istawa dengan mana apa? Wallahu'alam. Itu orang panggil takwil lah dengan cara ijma'. Kerana dia kata istawa dengan mana duduk tu bukan. Itu orang panggil takwil. Dengan cara ijma'li. Nampak dah? Istawa maklum dah. Alistiwa maklum. Imam Malik kata. Imam Malik kata alistiwa maklum. Duduk tu maklum dah. Istiwa ni maklum dah. Kata mana duduk. Ini istiwa, istawa itu alal kursi. Itu maklum. Maklum palo. Bukan maklum begitu. Apa maklum begitu?
maksudnya maklum jadi maklumun annahu zukira fil Quran, maklumun annahu zukira fil Quran. Ada hadis, ada riwayat lain pula Imam Malik, maklumun, ataupun ada satu riwayat lain pula mazkurun. Ha tu sorang riwayat lain Imam Malik pula kata istilah maklum ai mazkur. Ha, apa makna mazkur ni? Mana kata mazkurun fil Quran, mazkurun fil Quran. Bahaya di sini kata maklumun, maklumun annahu zukira fil Quran. Istiwa ni maklum dah, kata Tuhan sebut. Siapa dia tak maklum lagi? Ar-Rahman al-Arsy istawa, beberapa tempat dalam Al-Quran sebut. Maklum dah. Tapi wal-gay majhul, gaifiyat ni tak boleh dipahami. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bukan istawa dengan mana duduk. Apabila istawa bukan dengan mana duduk, macam mana kita nak tasawur kaifiyat? Tak boleh tasawur kaifiyat. Sebab istiwa bukan dengan mana duduk. Kalau istiwa dengan mana duduk, tak boleh tasawur. Gila kan duduk tungging, duduk bising mana, duduk tinggung, duduk bising mana pun, duduk bersila, duduk gapa pun, tak tasawur boleh. Tapi tetap kalau istiwa bukan dengan mana duduk, no, tidak ada kaif. Tidak ada kaif. Lepas tu, bila kata tidak ada kaif, nak kata apa istiwa macam mana? Nak kata macam tak boleh, muka tak ada kaif. Lepas tu, istiwa tu apa duduk? Hanya soal anu bid'ah, iman saja. Iman bihi wajib kerana Al-Quran sebut. Begitu. Soal anu bid'ah. Yang tanya, tanya main-main tak ada? Soalan ni para sahabat tak tanya. Main tanya pula tu, bagi mencipta, mereka-reka soalan baru. Dalam tetap akidah. Tak boleh soalan tu, soalan yang bid'ah. Ha, ni yang kata tadi, duduk tu duduk lah. Tapi duduk macam mana tu, aku tak tahu. Jadi makin dah sebih lah tu sikit. Tak mati pun luka lah. Tak mati pun luka tu. Darah sakit kau tu. Tu habis. Panjang lah. Tu lah. Maka dia kata terbangsa bagi berapa juzuk baginya dengan setengah aja. Kira tu dah. Maka kepala baginya lebih jauh ia dengan lutut daripada yang duduk. Dan kepalanya ada habis. Dan kepalanya, kepala orang yang berdiri tadi juga lebih dekat dengan langit daripada yang duduk juga. Hadirat, kepala dia lebih dekat dengan langit, lebih dekat daripada kepala bagi orang yang duduk juga. Ha, jadi sebab dua gitu. Dia kata duduk. Duduk lagu mana? Tanya, jangan tanya atau duduk macam mana. Tanya tu bid'ah. Haa, yang tadi tu. Haa, tak payah dia mula. Sebab tu lah penting tu akidah. Akidah. Tapi kita ngaji makulat je, kejap usul ni. Kejap usul ni gitu. Kemah. Kemah lagi. Maka adalah kelakuan berdiri dan duduk itu. Kelakuan. Ini insan. Maka adalah kelakuan berdiri, bukan yang berdiri itu. Kelakuan berdiri dan duduk itu. Kelakuan duduk tu dikatakan wadah. Itulah nama makulah. Makulah wadah. Kelakuan berdiri dia tu, kelakuan duduk dia tu. Banyak lagi lah kelakuan tidur. Teletel tidur pula menerak. Ya ada macam-macam tu menerak. Kalau menerak tu kelakuan dia apa? Iaitulah kepala lebih jauh daripada kaki. Daripada kelakuan tidur apa? Maksudnya tidur pokok gitu, tidur apa? Dia tidur lah tu. Kalau tidur pokok gitu, dia tidur lah. Tapi kepala lebih dekat dengan lutut. Tapi bila tidur menerak, kepala lebih jauh daripada lutut dan lebih dekat dengan bumi daripada orang tidur terletak. Gitu lah. Orang tidur terletak, kepala muka lebih dekat dengan langit, lebih jauh daripada bumi. Kalau kita tidak tengok muka lebih dekat dengan bumi, lebih jauh dari langit. Apa tak tu dah? Kira okey lah. Kira okey lah. Kira nak ukur dua kali. Wajah dua hari hati binis bati li juz'ihi. Lepas tu wakharijin. Dua kali. Juz'i lepas tu kharij. Benda apa? Itu dah khari. Habis dah? Habis.
Dan begitu juga, nah dia jawab misal lagi, mudah nampak lagi. Dan begitu juga seperti kelakuan berdiri dan duduk tadi lah. Begitu juga seperti kelakuan berdiri dan duduk. Sama pula juga yang rokok. Orangnya rokok, nanti berkira kan. Dan sujud, umpamanya rokok sujud banyak lagi lah. Apa lagi? Nenggak apa semua sujud. Sujud ni apa? Sujud ni kelakuan yang kepala tu lebih jauh. Kelakuan ni apa? Sujud itu kepala dia lebih. Tak tahu apa? Kira lagi sujud. Kepala dia lebih dekat dengan tangan, lebih dekat daripada orang yang berdiri. Orang berdiri kepala dia lebih jauh dari tangan, kepala dia tapi sujud kepala dia lebih dekat. Dan lebih dekat dengan bumi, lebih daripada orang yang duduk. Orang duduk kepala dia dekat dengan bumi juga, tapi dekat orang sujud lagi. Tengok kira itu. Kira dia. Boleh tak? Disebah gitu. Rokok pun begitulah. Tiap-tiap kelakuan dia ada. Ini kalau lawan bagi rokok tu apa? Rokok itu begini dah. Tapi kalau begini, kau bagi apa? Tak bagi apa itu? Saya bagi sapan kong tu dah. Sapan kong tu buat. Itu. Kau bagi apa? Nengok. Okey, dia pergi saja. Selama ke rokok dia gitu. Gitu ni. Okey apa? Masa Melayu ni kan kira apa dia? Kira apa dia? Tak ada pasal. Pasal tak ada. Okey, semua tu letak tu. Tungin nyo tadi tu. Tanin nyo. Apa? Kok lain lagi ada tak? Duduk. Kaki kau atas, kepala di bawah, sebenarnya. Kelantangnya tunginya ni. Ada kat tunginya, tungin kau. Tungin. Ni tu dah. Taninyo, bagi taninyo kan. Taninyo. Lagi-lagi. Lagi yang kata kias lah. Kiaskan lah. Kias gila-gilah. Yang mana dah kak? Kiaskan lah. Dan adalah sebab dikirakan juga adu dengan benda yang suku itu. Orang tanya, musanneh, tak cukup lagi ke kita adu dan nisbah kepada juzuz sesama juzuz tak leh? Kena ada ukur dengan langit bumi apa pulanya? Cukup dah ke kita kata berdiri di kepala lebih jauh daripada lutut, lebih daripada orang yang duduk? Orang yang duduk ni kepala lebih dekat daripada lutut. Kalau kita kodak kata sekodak tu, cukup lagi? Kau ada lagi? Apakah pasal kita kena berhajat kepada adu dan nisbah kepada benda luar pula? Dia jawab. Dan adalah sebab dikirakan juga, diiktibar, dinisbah juga, dikirakan juga, diiktibarkan juga adu dengan benda yang suku itu. Berhadap. Adu ukur dengan perkara yang luar, yang lain daripada jisim itu. Atau yang suku tadi itu. Adu dengan benda yang suku, yang lain daripada jisim tu. Dikira juga sebab apa? Ilat dia. Sebab dikirakan juga benda yang kharid, benda yang luar daripada jisim tu, supaya tidak jadi kelakuan yang satu. Supaya tidak jadi kelakuan yang satu. Supaya tidak jadi bentuk kelakuan yang satu. Berarti yang berdiri betul dengan yang tidur belujur. Jadi belujur. Tidur letih tu lah. Letih tidur. Apa ni? Buka kaki. Bukan kata lipat. Lipat kaki dah. Tidur betul kaki gitu. Belujur. Supaya tidak jadi kelakuan yang satu. Yang satu yang sama lah. Supaya tidak menjadi kelakuan yang sama bagi orang yang berdiri betul dengan orang yang tidur belujur. Cuba tengok. Orang tidur belujur. Orang tidur manyak-manyak. Orang tidur belujur tu.
Banyak pun tidak gitu juga. Berarti banyak kau tidur. Kepala dia dengan kaki dia pun bentuk sama je dengan orang berdiri. Sebab tu banyak berlari jalan pun kan? Banyak tidur. Dia bangun pun. Kau banyak bangun kan? Kelakuan sama ya, cuma kita bangun. Mana banyak bangun? Tak tidur. Kalau kita tak nisbah kepada benda luar, akan menjadi kelakuan itu sama. Jadi kelakuan yang sama bagi orang yang berdiri betul dan orang yang tidur berlunjuk. Orang yang tidur meletak, letak ataupun tidur buka kaki, betul kaki gitu. Sebab tu kita tengok. Sebab kalau kita tengok dalam orang yang naik atas udara, atas angkasa sana tu, yang duduk atas dalam kapal dia, yang dah liang awakat dah, dah tengok tak? Kapal tu dia dalam keadaan gelap tu, dia duduk tu, dia naik kan? Tidak naik lagi. Kita tak tahu kata dia duduk ke, yang tidur ke, yang berdiri. Kita tahu tak? Kelakuan dia sama ya. Dia tidur ke, yang berdiri tu tak tahu, kerana kelakuan yang sama. Tapi bila kita nampak, kita nampak dalam, kita nampak dalam kapal dia, kita nampak hok atas rumah-rumah. Tiba-tiba dia duduk gini. Oh, tidur tu ni. Berarti dia duduk gini pula. Oh, berdiri ni. Tapi kalau tak nisbah kepada hok luar, duduk kepada dia, tak tahu kata dia tidur ke berdiri. Kerana kelakuan dia sama ya. Lah. Sebab dia nak nisbah kepada hok luar juga. Sama tak kelakuan dia. Kita tak tahu kata dia tidur ke berdiri. Nampak sekalinya ini dia tak tidur-tidur ke tu. Padahal dia tidur. Dia tidur. Nampak tu dah. Ini sebab tu kena adu kepada langit dan bumi juga. Kerana kelakuan sama je. Kerana ni ilat kepada apa? Ilat kepada kita kata tidak jadi sama supaya tidak jadi kelakuan yang satu. Sebab apa tak jadi kelakuan yang satu? Sebab apa jadi kelakuan yang satu? Ha, tengok dia. Tengok dulu ilah. Kerana juzuk baginya, bagi orang yang berdiri betul dan yang tidak berluju tu. Kerana juzuk baginya, bagi orang yang berdiri betul dengan yang tidak berlunjuk tadi, juzuk dia, bahagian-bahagian badan dia tu tidak beralih-alih. Tidak beralih-alih. Tidak beralih. Tidak bertukar-tukar. Juzuk badan dia semacam dulu je. Dia begitu ya. Juzuk badan tak bertukar-tukar, tak berpindah-pindah. Dia semacam dulu. Tak berani. Sebab tu kita nak hukum, tak boleh kata dia tu duduk ke tidur. Kita duduk ke tidur. Berdiri ke tidur maksudnya. Kita tak tahu kata dia berdiri ke tidur. Dengan sebab juzuk dia tak beralih dan berpindah. Tiba-tiba dengan sebab kita adu kepada langit dan bumi tadi, buat kita boleh hukum kata dia tu berdiri dan dia tu tidur. Nampak tak? Kita boleh hukum. Kehadap. Kerana juzuk baginya tidak beralih-alih, beralih-beralih. Beralih-alih itu bertukar-tukar. Untuk berbentuk yang sama. Walhalnya, walhal lagi nyo ni. Nyo bahasa Melayu tu, walhal. Harap kan? Bahasa Melayu ni kakul. Walhalnya. Sedangkan walhamnya, yang berdiri itu satu kelakuan dan yang tidur itu satu kelakuan yang lain. Ya, ya, ya. Sedangkan orang yang berdiri itu
Orang yang berdiri betul itu satu kelakuan, ialah satu bentuk kelakuan. Dan yang tidur itu dan orang yang tidur itu satu kelakuannya lain. Lain-lain tu. Kelakuan yang berdiri dengan kelakuan yang tidur tu lain-lain tu. Tidur satu kelakuan, berdiri satu kelakuan yang lain. Kalau tidak disebabkan oleh langit, kelakuan akan jadi satu. Orang yang berdiri dengan orang yang tidur berlujuhan itu akan jadi kelakuan yang sama. Kadang itu tak berpindah-pindah. Padahal sedangkan berdiri itu lain kelakuannya dan tidur itu pun lain kelakuannya. Hadap. Tidak ada ya. Satu kelakuan dan yang tidur itu satu kelakuan yang lain. Sebab apa lain? Satu kelakuan yang lain. Kata-kata. Kerana dekat kepala yang berdiri dengan langit dan jauh kepala yang tidur dengan dia dengan langit. Nampaklah. Kerana dekat kepala orang yang berdiri, orang yang berdiri ni kepala yang dekat, dekat dengan langit lagi. Dekat lagi. Walaupun jauh juga, tapi kira tu dekat lagi. Nisbah kepada orang yang tidur ni jauh lagi ya. Jauh lah kepada depok boleh lah, tapi jauh kira ni sebab jauh lah. Dan kerana dekat kepala orang yang berdiri, dekat dengan langit, dan jauh kepala yang tidur, jauh kepala orang yang tidur, jauh dengan dia dengan langit. Kepala orang yang tidur jauh daripada langit, tapi orang yang berdiri dekat dengan langit. Nah, dekat dia lagi. Habis. Tak ada ayat tu. Nampak makhluk wadok dah. Makhluk suruh wadok. Dia tidur macam-macam. Duduk pun macam-macam. Tu duduk. Duduk gini. Ini ada kelakuan kan? Duduk kapan? Duduk berusin gitu kan? Duduk berusin. Lepas tu macam-macam. Duduk gini. Duduk merenung. Boleh kata lah. Kata gini. Duduk merenung. Duduk merusing. Kalau tidur lah macam-macam. Kalau tidur gini, tidur merusing. Ya ada pula cantik. Tidur berfikir. Dan macam-macam itu pula. Kalau buat gini kan pun dakak. Berdiri dakak. Diri sejuk. Diri apa? Diri buat tengok. Ya ada dia nama. Arak ni ada nama-nama dia. Nama-nama dia. Ternyata kita cari. Mencari tengok ahli bahasa semua-semua. Kita tanya tengok. Apa orang panggil? Oh yang orang panggil nama. Jauh kepala yang tidur dengan dia. Dan begitu juga yang berdiri betul dengan yang tanam anyur. Dan begitu juga tak sama dan berlainan juga. Dan begitu juga berlainan juga, tak sama juga. Yang berdiri betul, orang yang berdiri betul dengan yang tanam anyur. Tanam anyur, berhenti kan? Bukan taninya semua. Apa kau kata taninya? Taninya bukan taninya semua. Taninya ni tanamnya ni dalam bahasa kau taning. Tanamnya ni satu kelakuan. Tunginya nampak rupa tungin lagi. Ha, tunginya. Kalau duduk gitu, satu berdiri tu. Kalau kepala tunggu gitu, satu taninya. Seolah kata kaki duk jalan atas ni. Kepala kau. Taninya dah. Kau ni tunggu apa? Balik. Balik tu. Tak apa juga. Tapi terbalik. Dia banyak umur lagi terbalik dia rasa. Aku umur sikit. Kalau tidur terbalik. Balik juga tidur. Nengak tu tidur terbalik dah.
Kalau gitu kena kat berdiri terbalik. Kalau kena, kalau nak kata juga terbalik tadi tu, kena berdiri terbalik. Sebab tidur, jaga tidur. Tidur, nengok, tidur, tidur, hotel tu. Sudah kan? Tunging, kau punya tunging, kelakuan tunginyo. Sebab kau jenguk nyo lah tunging gitu kan. Nak tanam dia tunging. Sebab tu orang panggil tanam nyo, tanam nyo. Anjo tu kelakuan kan eh? Jadi lain lah, begitu juga yang berdiri betul dengan yang tanam nyo. Kok mana ni? Yakni, ada nak tafsir lagi. Sebab apa kata begitu lain berlainan? Eh? Yakni kelakuan ni apa dah? Kerana kepala bagi orang yang berdiri betul. Berdiri yang berdiri betul mana ni? Kalau berdiri tu banyak bahasa pula. Berdiri betul ni ada bagi pisau. Kalau kiam ni umum, kiam kan ada gini kiam. Kiam aku. Tapi kalau berdiri betul dia yang pisau ni. What? Kiamlah kau. Sebab kita pukul amal, tu punya kiam tu. Bisa tu. Tapi kalau intisak ni berdiri betul. Kali ni knock-knocknya kiam tengok mana berdiri betul dah. Dia lawan dengan tanamnya. Jadi kerana berdiri betul itu jihok langit ialah hadap ke jihok atas maknanya gitu. Hadap ke pihak atas. Yang berdiri itu jihok langit. Jihok langit ni maknanya ialah hadap kepada pihak atas. Kalau kepala orang berdiri betul ni hadap kepala dia tu. Kepala dia tu hadap ke pihak atas. Dan yang tanam anyur itu. Dan apa dia? Ni dia kalau kira dia. Kepala yang. Atau pada yang tadi. Kepala yang tu juga lah. Kerana kepala bagi orang yang berdiri betul itu hadap ke pihak atas. Dan kepala orang yang tanam anjur itu jihok bumi, hadap ke pihak bumi, ke pihak bawah. Baiklah, jihok bumi, hadap ke pihak bawah. Itu rupa dia. Allah Ta'ala tak berkelakuan wabak ni. Nak kata Tuhan duduk ke mana? Nak kata Tuhan berdiri? Nak kata Tuhan tanamnya? Nak kata Tuhan dia benera? Dia sebenarnya dia bukan. Dia nafi di jisim tu lagi dah. Tuhan bukan jisim. Bila bukan Tuhan jisim, Tuhan bukan jisim. Segala kelakuan yang menimpa dan terjadi pada jisim bukan. Maka semua yang makulah ini adalah benda yang terhasil di jisim. Baiklah. Dia kena kenal. Dia kena makhluk, kena Allah Ta'ala lah. Kena Allah. Lagi. Dan jika adalah anggota-anggota itu tidak beralih-beralih pun. Ini nak royak sikit. Kembali sikit lagi. Kelakuan yang suku tu dah. Begitu juga yang berdiri betul dengan yang tanamnya tu. Jadi kelakuan yang suku-suku, yang berasing, yang berlainan. Sebab apa kata berlainan? Kerana kepala orang yang berdiri betul ni dia hadap ke pihak tak. Dan kepala orang yang tanam nyur tadi tu hadap ke pihak bumi, ke pihak bawah. Hadap tu. Dan jika, yang sekalipun adalah anggota-anggota itu, anggota bagi tiap-tiap daripada dua kelakuan itu. Dan jika adalah, jadi sekalipun adalah anggota-anggota, jadi anggota bagi tiap-tiap daripada dua kelakuan tu. Anggota bagi tiap-tiap daripada dua kelakuan tu. Sekalipun adalah anggota-anggota bagi tiap-tiap daripada dua kelakuan itu. Tidak beralih-alih, tidak berubah-ubah pun. Sekalipun tak berubah-ubah, tapi lain-lain namanya. Apapun tu yang berlain-lain.
berlainan kelakuan kedua, berlainan kelakuan dua. Akhirnya, walaupun anggota dia tidak bertukar tetap berubah, sekalipun berlainan kelakuan kelakuan. Karena kelakuan berdiri, kepala lebih hampir dengan orang yang bertanamnya. Kelakuan kepala lebih dekat dengan bumi. Sekalipun bentuk yang sama, tapi lain-lain dua kelakuan itu. Sebab tu yang mesti kita kena adu dengan khorijin, benda yang luar itu. Semata-mata kita adu dan ukur dengan sesama diri itu tak cukup dia untuk nak isbat makulah Allah. Boleh? Ha, dua syarat tu, dua syarat, jaga-jaga. Ingat mantai tu tak apa. Ingat mantai kita dah ngapal. Ya, gambar juga mana. Sekurang-kurangnya boleh ingat kata makhluk yang sembilan tu apa dia pun tak apa dah. Walaupun tak boleh hura cara terperinci lagi, tak boleh hura cara halusi lagi pun dia ingat. Mayak balun kismata bizali fakam kaifu bayru qabilin. Dia boleh ingat. Dia bilang lah kamkan. Boleh pindah lah tu sepuluh. Boleh dia bilang lah mata aina. Apa lagi? Tak ayah nak apa? Kenapa tu bila lagu? Kenapa lagu? Lagu ni ya untuk nak memudahkan ingat saja ya. Memudahkan ingat. Mudah tak ingat. Ingat saja ingat tadi. Ingat ada? Ingat lagi. Tak ingat lagi. Eh? Usaha ni nak kotel lah soal ni. Kotel lah soal ni tak ingat lagi ah. Sikit sangat yang mata ni. Buat gobek saja. Berapa gobek saja. Jadi yang kata dan ada lagi di sini beberapa bahasan. Ada lagi di sini. Di sini tu pada bahasan makulah wadah. Ada lagi di sini pada makulah wadah ni beberapa bahasan lagi, beberapa bicaraan lagi. Banyak lagi di sini. Di sini sendiri ada lagi. Hamba tinggalkan dia akan beberapa bahasan tu. Hamba tinggal lah. Hamba tak menyebut. Tinggal di sini hamba tak menyebut. Bukan tinggal dengan maknanya tak padu tu tau. Hamba meninggal dengan mana hamba tak menyebut. Akan dia akan beberapa bahasan hamba tak sebut di sini. Kerana apa tak tinggal? Kerana tidak layak dengan dia yang baru belajar. Kerana tidak layak, tidak sesuai, tidak patut dengan dia, dengan bahasan tadi. Dengan beberapa bahasan tu tak layak oleh orang yang baru belajar. Oleh orang yang baru belajar ilmu makulah. Kita ni, oh, ni kita ni lah orang baru belajar ni. Baru belajar ilmu makulah. Maka kalau sebut juga pening lagi. Ning pun ning pun tak pening dah. Kalau sebut lagi, mana tinggi lagi. Hendaklah kita beransur-ansur belajar eh. Beransur-ansur, berarti tak beransur-ansur. Hendaklah kita beransur-ansur. Sikit demi sedikit belajar. Belajar sikit demi sedikit. Ada maksud-maksud. Sikit-sikit kokoh kohonan. Apa? Setengkak demi setengkak. Itu dia. Beransur-ansur belajar. Tengok sampai ke tempat dia sendiri di kitab Arab tu. Ya tak? Tengok sampai ke tempat dia sendiri di kitab Arab tu. Oh, di kitab Arab tu. Kita tengok lah ngaji lagi. Mulai belajar kitab Arab pula. Lepas badan ni meniti sedikit demi sedikit akan sampai ke tempat makhluk wadah. Dan akan mengetahui, akan tahu kata, oh aduh, banyak bahasan di situ. Belajar lagi, tengok, tengok, baca, tengok. Baca, baca, tengok. Pengusaha kita tu, yang kalau kita supaya kita mengajar, mengaji dah tu, mengaji tambah, baca tambah lagi. Ini sebagai asas pada mabadak lah. Mabadak ul-fikrah ni. Dan yang ketujuh dan yang ketujuh, arad yang ketujuh daripada bahagian arad yang sembilan itu apa? Arad yang ketujuh daripada bahagian arad yang sembilan itu ialah milkul. Makulatul milk. Makulatul milk. Mil. Dah baca makulah malik. Raja
مقولة ملك ملكة مقولة الملك ملك ملك مقولة الملك كتير ملك كتير نامونيو نامو أراب أنا شرط كتير يوتو مقولة الملك نامونيو sebab tu bagi sebab nama milik ni ada setengah ulama letak nama makula tu lahu kan lahu lahu milki lahu tu milki makula tu lah makula tu lah ada juga ada setengah letak tu makula tu lah makula tu lah sebab tu lah ha? Sebab lahu lahu limit makula tu lahu ialah makula tu milik namanya apa makula tu milki pula ni iaitu ha, ringan lah tak ada bayangan lah. Ha, sampai sini tu kepala otak tu ringan. Iaitu makulatul milki tu kelakuan yang menumpan ia bagi jisim, satu kelakuan, satu bentuk badan, satu bentuk kelakuan yang menumpan. Apa tadi? Yang menumpan ia-ia kelakuan tu maksud menumpan apa? Hasil terjadi. Kelakuan yang menumpan ia yang terhasil dan terjadi ia bagi jisim, bagi suatu jisim. Hasil di jisim juga. Sebab apa boleh berlaku, boleh berlaku kelakuan tu? Sebab apa hasil kelakuan tadi tu? Menumpan tu dengan sebab. Tak ada bermula. Iaitu kelakuan yang menumpan ia bagi jisim, kelakuan yang kita dapat dipaham daripada jisim dan terjadi pada jisim, terhasil kelakuan tu di jisim. Menumpan tu dengan sebab perkara yang meliputi ia, ia perkara meliputi akan dia akan jisim. Tak ada apa-apa. Sebab perkara yang meliputi, kerti meliputi. Apa meliputi? Meliputi bukan. Apa meliputi ni meliputi badan. Maknanya apa? Tak kata apa. Meliputi, meliputi, melingkupi, lingkup, ha, ya, menutupi, boleh, membungkus, ha, tak apa, membungkus, membungkus, tidak di membungkus. Dengan sebab yang hasil kelakuan mingki itu satu kelakuan yang hasil di jisim dengan sebab perkara yang dia bungkus ia. Ia perkara tu membungkus akan dia akan ke jisim. Dengan sebab ada benda yang bungkus, ganti bungkus. Nampak nyata lah kalau buku lah. Buku nampak nyata lagi. Dia bungkus ni. Kita makan baju, baju ni bungkus kita. Maka berbaju tu kelakuan makulat memiliki. Berkulit, kata kulit membungkuskan isi. Dia membungkus, melingkupi. Itu maksud dengan ishtamal. Bilkul, apa dia? Apa dia wada'un a'udhu hay'atin binisbatin lidimam al-lidimam al-lidimam wa hay'atun bima ahata wa antaqal milkun milkun wa hay'atun bima ahata. Jadi bermula satu kelakuan yang hasil bagi jisim tapi hasil itu bima ahata dengan sebab benda yang melingkupi. Dengan sebab benda yang meliputi ia di jisim. Wang takal dan berpindah ia barang tu bersama jisim. Kalau jisim pergi ke mana, dia berpindah bersama jisim. Itu dikatakan milkun. Kelakuan itu dinamakan makulatul milki. Waktu Musa Nabi minta, kasau bin. Wang takal milkul kasau bin seperti pakaian, berpakaian. Au iha bin atau berkulit. Ishtamalah yang melingkupi ia kulit tu akan badan. Kira lah dah. Dah. Maksudnya saya dah. Maksudnya tu. Yang kata lagi yang kita tengok. Meliputi akan badan dan berpindah perkara itu. Satu tu. Wang tapan tu. Dan berpindah perkara itu. Berpindah perkara itu. Perkara yang meliputi tadi tu. Berpindah dengan sebab berpindahnya. Berpindah. Jisim. Dengan sebab berpindah jisim, perkara tu pun berpindah. Nak boleh panggil makulatul milki dua syarat. Satunya, benda tu meliputi badan. Meliputi jisim. Melingkupi jisim. Membungkuskan jisim tadi. Kedua, benda tu kena berpindah bersama jisim. Kalau jisim berpindah, dia berpindah. Berarti kalau berrumah tak jadi makulatul milki. Rumah,
melingkupi kita juga. Kita duduk dalam rumah. Rumah ni meliputi kita. Tapi bila kita pergi, dia pergi dah sekarang kita. Jawab. Iaitu seorang itu berrumah. Berrumah. Duduk dalam rumah. Tak banyak makhluk tu miliki. Makhluk tu miliki. Depan lagi tu pura tambah tu. Jaga pula tu makhluk tu miliki. Allah. Tuhan ni pakai baju for lanyo. Pakai baju for Tuhan. Kamu ada tak? Dia belakang tu pasal makhluk tu miliki belakang. Tuhan ni berambut ke tidak? Berkuku, berkulit ke tidak? Tuhan berpakaian atau tidak? Apa tu tanya-tanya ni? Itu kelakuan jisim. Ada kalau kelakuan tu meliputi ke semua. Adakalanya perkara meliputi itu. Okey, kelakuan. Adakalanya perkara yang meliputi ataupun melingkupi, membungkusi, menutupi. Katakanlah. Adakalanya perkara tadi itu meliputi ke semua jisim. Ke semua badan jisim, ke semua zat jisim. Jisim tu zat adalah dah. Meliputi ke semua jisim. Ada pada lagi musanah nak bisa seperti baju ke baju ni kira-kira agak-agak kira atau meliputi semua. Walaupun kita tak hantar semua muka tak pakai, kira itu semua dah. Kerana baju ni kira. Kalau kira lagu tu tidak ada apa yang meliputi ke semua ya. Hatta kulit pun tidak. Kerana ada lupa lagi. Itu tak meliputi semua juga. Banyak lagi. Adalah kalau kita kira meliputi mana dengan kesemuanya, dengan cara keseluruhannya. Dan ada kalanya perkara yang meliputi itu semata-mata lekat di jisim saja. Pak ni semata-mata lekat di jisim saja. Dia bukan meliputi ke semua, tapi lekat di jisim seperti cicik. Cicik kita berapa? Meliputi badan juga ni. Yang meliputi membungkuskan badan kita, tapi sebahagian saja. Tidak membungkus, tidak meliputi semua badan. Sebab tu Musa kata, bukan di sini dia kira dengan cara pintar. Apa? Lekat ya, dia kata. Semata-mata lekat di jisim dia. Bukan meliputi semua badan, bukan meliputi semua jisim, tapi lekat di jisim saja seperti cincin, kupiah kita, serban kita. Ha, yalah tu. Seorang itu berserban. Berserban tu makhluk tu miliki dah. Berkupiah, makhluk tu miliki. Bercincin. Bukan cincin jawab. Bercincin. Seorang itu boleh pakai. Oh ya, bercincin. Bercincin tu makhluk tu miliki. Cincin tu dikatakan ma'ahata, benda yang melingkupi akan jisim. Dan dia berpindah bersama jisim. Kali tu okay. Apa tak? Itu orang panggil makhlukul milki. Berkepiah. Berapa? Bercermin. Lagak tu.
Ada kalanya semata-mata lekat di jisim saja. Cincin rupiah apa sajalah. Apalagi ada huraya. Dan ada kalanya perkara itu perkara badannya saja. Ada kalanya perkara itu perkara yang meliputi dan itu. Perkara yang meliputi kita tu meliputi kita. Duk buku kita. Kadang-kadang di perkara tu kejadiannya di jisim selalu. Kejadiannya perkara tu kejadian di jisim selalu. Faham tak? Maksudnya kejadian jadi dijadikan di jisim pada mula-mula jadi. Apa maksudnya tu? Kejadian di jisim selalu yakni dijadikan pada jisim ataupun dijadikan di jisim pada mula-mula jadi. Pada mula-mula jadi. Apa ni benda yang semula jadi lagi dah. Tabi'i ni khalqal tabi'i dari kita ada. Ada kalanya benda tu dijadikan semula jadi. Maknanya Allah bila kita terjadi, kita jadi, Allah Taala jadikan kita. Ya ada dia ada dah benda tu. Dia melingkupi kita dah. Melengkapi kita dah, meliputi diri kita dah. Pekulit salah. Kulit ni, kulit apa lagi, rambut, apa lagi, kuku, tu. Benda yang meliputi badan, tetapi dia tu dijadikan semula jadi. Tu maksudnya, maksudnya kejadiannya dijisim selalu. Ada kalanya perkara itu kejadiannya dijisim selalu. Dan ada kalanya perkara itu tu, perkara yang suku, apa yang suku? Yang asing, yang bukan kejadian asal namanya itu. Seperti dengan kopiah tadi itulah, baju. Itu bukan kejadian asal, bukan asal kejadian. Faham tak? Yang suku tu bukan asal kejadian dia. Tu. Lepas tu nak misallah, lepak tu dah. Ada kalanya engkau yang meliputi itu melingkupi semua jisim. Ada kalanya sebagian badan dia dikatakan semata-mata lekat di jisim dia bercabut tu baik. Semata lekat di situ je. Lagi pula ada kalanya perkara tu kejadian asal tabi'i. Tu yang menjadi gitu di mula-mula lagi dah. Dan ada kalanya bukan suku asing, bukan kejadian asal. Dan misal perkara yang kejadiannya di jisim selalu. Selalu ni bakal terus pakai cara langsung, bakal dimula lagi selalu. Pakai jadi semalu lah, selalu lah. Pakai tidak. Lakon lah. Kacau lakon lah. Mana? Oh ya, dua misal je betul tu misal. Habis pun. Dan misal perkara yang suku, betul tak? Tiga misal tu betul lah kau. Bawa tahu, bawa berhenti. Masya Allah. Itu kebetulan ke kesengaja? Betul tu. Sama. Dan misal, kau tengok. Dan misal perkara yang suku, misal perkara yang asing, yang bukan kejadian asal. Tanya kita. Benda ni benda bukan kejadian asal kita. Asing-asing, berlainan, bersuku, berbadan. Perkara yang suku, yang meliputi, yang membungkuskan badan. Benda tu, tu membungkuskan badan, melingkupkan badan. Tapi dia tu bukan kejadian asal. Sebab tu di sini maksud meliputi tu memakai, memakai. Kerana kalau benda itu bukan benda kejadian kita di asal, tiba-tiba kita ambil mari meliputi badan, dinamakan memakai. Pakai baju, pakai cincin, pakai jam, pakai. Kerana benda itu bukan benda asal, tiba-tiba kita ambil mari meliputi, dikatakan memakailah rakan. Perkara yang suku yang meliputi seperti kain. Kain.
Bukan diri Kai tu. Kai tu makbul apa? Jahat. Tapi dinamakan makbul sebenarnya itu bila? Apabila memakai oleh seorang, akan dia akan Kai. Bila kita memakaikan, bila kita memakaikan Kai. Maksudnya memakai sudah pakailah, bukan memakai. Ketika memakai tak? Kalau ketika memakai itu makulatul fa'il. Makulatul ayat ala. Maksudnya ke, sudah apabila terpakai, sudah pakai oleh seorang akan dia akan kan. Bila kita pakai dah, ha, kita bermakulatul milki. Makulatul milki. Seorang tu dinamakan berkan, berbaju ke, berseluar ke. Berseluar juga tu, berbaju, berjubah, berkopiah, bertopi, macamlah, bercuming, berjam, kita berjam dah, pakai je, bercicing, pakai cincin, tapi hari ini meliputi benda yang lain. Maksudnya misal kamu dah nampak dulu lah. Pada ahok depan lagi pun mudah apa juga, cuma bisa waktu kita selalu kita jumpa. Seperti Kain kita kata, apabila kita memakai seorang akan dia. Dan misal perkara yang kejadiannya di jisim selalu. Dan misal perkara yang kejadiannya, kejadian perkara tu di jisim selalu. Seperti tadi tu lah, perkara yang dijadi semula jadi pada jisim. Itu boleh asing ibarat itu pun apa pula. Perkara yang dijadikan semula jadi pada jisim. Dijadi selalu. Orang panggil hok semula jadi lagi dah. Hok semula jadi bukan mana hok ada yang sendiri tak ada pencipta tu tak. Dijadi dengan semula jadi dia. Sebab dengan kulit kita. Perkara yang kejadiannya di jisim selalu. Lagi pula perkara tu, perkara yang meliputi, meliputi tubuh. Ha, ni hari tak boleh pakai, tak boleh nama pakai lah ni, kerana ia semula jadi lagi. Kita tak boleh pakai kulit dah. Mereka pakai hok, seluar kulit, ha, tu lah. Tapi ni kulit kita tak boleh pakai kulit kan, ni berkulit gitu ya. Berkulit. Eh, yang ni berkulit hitam. Paling berkulit putih. Berkulit, berkulit tu. Pakai kulit dah. Kita apa nama kita ada kulit. Seperti kulit dia kata, kulit bagi binatang-binatang termasuk kita, kita pun binatang. Kulit bagi binatang-binatang termasuk kita manusia pun binatang juga. Kalau tengoklah. Beza sikit dia boleh kecek, boleh bercakap dia. Seperti kulit yang bagi kulit bagi binatang-binatang. Berartinya lembu pun ada makhlukatul milki. Kerana berkulit, kubah pun maka cumin, miliki. Ya kan? Ya, dia curi lah. Dia curi. Ya lembu curi kulit kubah. Asalnya kulit yang ada di kubah tu kerbau tu, kulit lembu. Asalnya kulit yang ada di lembu tu kulit kerbau asalnya. Tapi curi. Dulu dia pakai, dia cabut masa dulu. Pergi mandi di tepi sungai tu, dia cabut. Cabut pakai tu, pakai saya top tepi-tepi. Tak ada pintu mani, tak ada kulit dalam masa tu. Mani-mani tak ada kulit. Hari tu tu rimau hari. Rimau hari tu nak pakai. Kejut kulit lembu dengan kubah ni kejut. Cepat-cepat randuh naik atas sungai. Daripada sungai tu lagi cari baju. Tak kira dah, tapi lepas diri dulu. Lembu pun pergi pegang kulit kubah. Kubah pegang kulit lembu. Sebab tu ada makan. Bagaimana masuk getah ni? Sebab tu kulit kubal ketak sikit je terik. Tapi kulit lembu tu jadi kulit berkulit. Berkulit curi ya curi. So dulu lagi lah. Lagi dia kata berkulit, itu binatang semua ada kulit dia. Dan misalnya, misal perkara yang suku pula. Perkara yang suku, yang asing daripada badan. Itu
maksudnya yang suku, yang asing dari badan, yang bukan asal kejadian, yang semata-mata lekat, semata-mata lekat. Hal ini dengan mana memakai kan ni, walaupun semata-mata lekat pun bila benda tu asing dari badan, benda tu tu bukan asal kejadian, dia makan pakai badan. Semata-mata lekat, lekat di jisim saja. Benda yang semata-mata lekat di jisim saja. Seperti yang kata kupiah. Kupiah, bukan tupek. Macam kepih. Kupiah, kupiah, kupiah. Kupiah, kupiah. Ni pakai kupiah. Kalau ni macam-macam yang berbentuk kupiah. Kalau ni ada dengan rupa warna tu. Macam-macam. Seperti kupiah. Apabila memakai oleh seorang, akan dia. Apabila memakai oleh seorang, seorang talibul ilmi, memakai akan dia akan kupiah tu. Bukan salah kasut, serban, cincin, jam, semua tu namakan. Namakan semua benda yang asing suku daripada badan. Berkasut, berserban, bercincin, berjam, ber. Semua tu dikatakan benda asing. Itu makhlukul milki semua. Makhlukul milki ya ahata, yang meliputi badan kita. Dan misal perkara yang kejadiannya di jisim selalu. Tengok-tengok dah. Dan misal perkara, misal bagi benda yang kejadiannya di jisim selalu. Tiap-tiap boleh ambil jawapan. Misal perkara yang kejadiannya perkara dari di jisim. Maksudnya semula jadi di jisim. Senang kita dah. Misal perkara yang semula jadi di jisim selalu. Dimula-mula lagi. Dimula-mula lagi. Kejadian di jisim dimula lagi. Yang tidak meliputi. Sifat bagi perkara tadi. Perkara tu yang tidak meliputi. Tidak meliputi semua jisim. Kulit dulu, kulit tu benda yang kejadian asal kejadian dan meliputi. Nampak tak? Kulit tu meliputi dan asal kejadian. Adapun kain, kain itu meliputi tapi bukan asal kejadian. Nampak? Cicin bukan asal kejadian tapi dan tidak meliputi. Hak ni pula satu hak akhir. Akhirnya kau apa? Asal kejadian yang tidak meliputi, tidak melingkup semua badan. Seperti kuku. Kuku ni melingkup juga sebagian. Di sini Musanah kata tak? Musanah tidak kata semata-mata lekat di jisim. Kerana kok yang lekat semula jadi dah. Yang lekat di semula jadi lagi dah. Nak cabut tak boleh. Tapi dia tidak meliputi seperti kuku dan gigi. Seorang tu berkuku, seorang itu bergigi. Berarti orang tua yang semua kuku gigi lebih tu, tak ada makhluk tu miliki itu. Miliki gigi tu tak ada lah. Miliki kuku tu tak ada lagi. Dikiaskanlah. Kiaskanlah umpama bagai yang tersebut. Kiaskanlah. Dikiaskanlah umpama bagai yang tersebut. Kiaskan. Banyak lagi. Kita boleh kias semua. Berambut. Rambut. Bagi orang tak lupa lah botok tu lah. Ada rambut. Ya berambut. Bermisal. Berkening. Bermisal. Berjanggut. Berbulu. Bulu pun. Umum tu berbulu tu. Dia bulu tu umum. Rambut pun bulu juga. Cuma bulu atas kepala panggil rambut. Bulu di atas mata panggil kening. Atas tu. Bulu di bawah dagu panggil janggut. Bulu semua bulu. Bulu itu umum. Syar tu umum. Bulu ari-ari. Bulu kat tu berbulu. Bila kita sebut bulu hari-hari, kita tak dulu, kita turas.
jaga-jaga saya lagi. Ia telah umpama-umpama tersebut. Sekatuh, baca wajib mulai pokok-pokokan. Adalah kelakuan memakai dan berkulit dan bergigi dan berkuku itu dikatakan milki namanya. Adalah kelakuan memakai. Bukan memakai, kelakuan yang terhasil daripada kita pakai itu. Dan berkulit, kelakuan yang terhasil daripada kita berkulit. Dan bergigi. Dan berkuku itu dikatakan milk namanya, makulah tu milki namanya, nama kelakuan tu, namanya nama kelakuan tak itu. Habis sudah. Lepas tu orang tanya, lepas tu musanne, kalau kita, kita ni, kita, kita pikul berah, kita ambil berah cibuni, bagi tu tak tahu lah kita nampak bunyi berah tu meliputi kita semacam dengan biah juga dah. Kira-kira dengan kepiah juga tentu-tentu tu. Lepas tu nama makulah tu miliki dia tu. Dia bukan meliputi tu. Ambil berah sebunyi tak tak kepala. Orang tak panggil berkepiah ke tu. Kira berserban tu. Orang tak panggil berserban. Orang tu panggil memikul. Pikul berah. Tapi pikun itu tu dinamakan milki atau tidak? Kerana dia melingkupi, melingkupi badan kita dan juga berpindah bersama kita bila kita berpindah. Saya kata, hot ning ni. Tapi tak, hot ning tak nyata juga. Omoh ni tak tahulah. Tapi dan yang zahirnya, dia kata. Dan yang zahirnya, di sisi Omoh, di sisi pengarang, yang zahirnya bagi hamba sendiri, bagi pengarang tu, dan yang zahirnya di sisi hamba, di sisi pengarang sendiri, boleh juga dikatakan, dipanggilkan milk. Boleh dipanggilkan makulatul milk. Ini musanne pun barangkali lah yang zahir lah. Zahirnya daripada huraian tersebut, bila kita adu dengan bila kita berbanding dengan takrih-takrih bagi makhlukul milki, yang zahir bagi Allah sendiri boleh juga dikatakan milk, makhlukul milki. Bagi, dikatakan tu bagi, tak lupa lah. Boleh dikatakan milk. Baca kalau kita tak baca imulat siap lah. Juga dikatakan milik bagi. Kelakuan membawa seorang akan bantuan benda, tak faham. Dan yang zahirnya boleh juga dikatakan milik bagi kelakuan membawa seseorang akan benda-benda seperti piku dan kandar umpamanya. Allah alam. Maka habis walau alam. Tak tahu mulanya. Boleh juga dikatakan milik bagi kelakuan, bagi kelakuan yang kelakuan membawa. Boleh kita kata milik, boleh kata makulatul milki bagi kelakuan ketika membawa seseorang akan benda-benda. Kelakuan membawa, kelakuan ketika membawa. Kita kata makulatul milki bagi kelakuan ketika membawa seseorang akan benda-benda. Dia bawa benda seperti pikul, kita pikul beras. Itu makulatul milki juga tu. Yang zahir baginya, bagi masanda yang kata kalau cukup dah tu tak renyah. Dan kandar. Apa kalau kena nasi kandar? Kandar ni apa kandar? Apa kandar? Nasi kita tu. Kita pikul nasi kandar. Kandar ni apa? Kandar letak sewaktu di bahu. Kandar. Biasa tengok dah orang dulu. Kandar. Dia bukan pikul kan? Bukan pikul. Orang dulu je kita buat alat telaga yang pun oleh apa bekam sosial ni yang kandak atau apa saja dia kandak. Mana? Dia pergi bubu binatang. Lepas bila boleh binatang saya pun ikat-ikatan kayu kandak. Kandak ni letak suatu di bahu ataupun kita apa galak. Galak tu kata tak? Galak? Dan? Kira tu galak. Menggalas. Dia kata itu kandak mana itu? Usung, usung ni ialah dia usung yang hasil daripada dua orang. Belum usung kira kan? Usung ni kira dua orang kat atas. Kalau kita seorang tak panggil usung, kejap kita kena istilah.
Eh, cuba usung berang tak. Seorang pun ada. Haa, tak kena. Piko, piko tu seorang. Kalau usung tu je luar. Sebab tu banyak yang kena usung, dia seorang tak luar. Seorang tak luar, pak, pak, pak bucu tu. Pengusung dia nama. Haa, dah. Dah. Maka dia kata, eh, nampaklah dah yang piko dan kandar. Kandar ni, haa. Tetap suatu di bawah orang panggil apa. Dia nanya. Ha. Kalau piko tu back back. Ha, ni yo yo dulu. Ha, tengok macam itu. Boleh. Ha, Musa ni kata barangkali lah. Ha. Yang zahir bagi Allah lah kerana dia boleh melepuk tidak ada. Kalau gitu mengikut yang zahir ni, kalau semata-mata kaki kita letak kat kepala, boleh panggil juga memiliki walaupun baju kita kita boleh pakai tapi kita tak tambah kepala kita. Orang tak panggil berbaju. Orang tak tambah lah. Kita panggil berbaju. Nampak tak? Cuma ni namakan memiliki juga. Bergapa tu. Berpikul. Berpikul kai. Kau wallahu a'lam. Maksudnya tentang yang zahir dia tu bagi amma tu lah lah. Wallahu a'lam. Dia pun tak jadi orang panggil bukan terjazam sangat tak. Benda tu tu bekat tengok dia ni. Wallahu a'lam. Dan yang kedelapan daripada bahagian Arab. Tak ada payah lah kan. Masa ringan lah. Dan arat yang kedelapan, payahnya apa? Ai, mata, ka, aina. Dan aina, mata, ka, satu, kaifa, kaif, maka tulis kaif, tak payah lagi kan? Itofa, apa? Benda payah ni, sampai orang keliru tu, benda tu selalu bila payah, bukan semua boleh faham. Dia semua tak faham, jadi keliru. Tuhan gini. Jadi sebab tu sekolah we have yang kedelapan daripada bahagian Arab yang sembilan itu ialah ayat ala ta'thiru ayat fa'ala ta'asuru. Senang tak ada dia ayat ala tu atasi ayat fa'ala tu ta'asuru. Ayyaf ala ta'asir. Ayyaf ala. Ayyaf ala ta'asir. Ta'asir. Apa dia maknanya? Ayyaf ala. Setengah kita panggil makulatul fa'li. Sama je. Makulatul fa'li. Makulatul yaf. Ayyaf ala. Namanya. Nama bagi makulah. Atau nama bagi Arab yang terlapan. Dan Arab yang terlapan daripada bagian Arab yang sembilan itu ialah makulah ayyaf ala namanya. Iaitu makulah ayat ala tu apa weh? Membekas oleh satu perkara satu ataksi. Membekas kerti membekas. Bukan bekah. Bukan mumpuh. Apa nak tu? Membekas ni apa? Mengkesankan. Memberi kesan. Mengkesan. Atau mengkesan. Memberi kesan. Membekah. Kita kata bekah. Tak bekah pun. Tak kesan pun. Kena mengaji lama, kena tak bekah. Tak bekah. Mengaji pun, mengaji tak lah. Kena kulit tak bekah. Kena tak bekah, tak kesan pun tu. Tak berkesan pun nama. Eh, payah apa payah ingat. Payah kau mengaji. Tak apa mengaji lama-lama tak apa. Yang bekat tu. Apa yang bekat? Yang kesan tu. Yang kesan tu. Yang berkesan tu. Bekas lah tu. Tanya macam bekas tu. Kesan lah kan. Tak si. Iaitu membekas oleh satu perkara. Membekas. Membekesan. Pada yang lain. Tak lupa kan. Membekas oleh satu perkara.
membekas, memberi kesan pada yang lain, pada perkara yang lain. Memberi bekas pada perkara yang lain. Bila tu membekas tu? Tak lupa tu. Membekas pada waktu membekas. Lain kira malai. Membekas pada waktu, pada ketika memberi kesan itu. Pada ketika memberi kesan itu dinamakan makhlutul fakri. Apa makna pada pada waktu membekas? Yakni, ada tafsir makna pada waktu membekas. Yakni di tengah duduk membekas saja. Kau tak payah. Ya mulai seorang pun lebih mudah. Yakni di tengah duduk. Kata, tengah duduk bekas tu lah. Di tengah duduk. Kalau apa yang siapa duduk pula waktu makhlutul tu? Makhlutul tu? Wah tak. Di tengah tu tapi kecek kampung tengah duduk eh, tengah apa dia pada ketika berlaku ha tu gitu eh tengok ya tengah duduk itu tu tengah duduk makan tu jadi pada ketika duduk berlaku makan tu mana kita dah tengok pada ketika berlaku yakni di tengah duduk jadi pada ketika berlaku membekas saja dikira pada ketika berlaku berkesan saja ha tu dah. Kalau kita ambil pisang, gigi akan daging. Crack. Ketika pisang duk, duk letak di atas daging tu tak bagi makulatul, fat dia lagi. Tak bagi mengkerat lagi. Kan letak je. Dan mula pisang tu, makan lagi. Crack, crack, crack. Fat sama mula tu. Ketika tu, makan sikit, 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 sikit. Crack, crack, crack. Pada ketika berlaku mengkesan tu dinamakan makhlutul fa'li. Tak putus lagi tak apalah ketika dia makan 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 ketika dia makan pisau dia makan 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 je. Masuk lepas ni makhlutul fa'li. Apa dah? Sebab tu yang kata di tengah duduk membekas tu tidak apabila sudah dan berhenti. Tidak yang tidak dinamakan makulatul fa'. Tidak yang tidak dinamakan makulatul fa'. Apabila sudah dan berhenti. Apabila selesai mengkesan tadi. Dan berhenti, berhenti mengkesan. Bila kita hilir dah daging tu ter, daging tu sudah itu dah. Habis dah makulatul fa' ni. Kalau pisau tu kita letak di tempat ni dah. Daging pun letak dalam peti ais, peti sejuk dah. Apa yang dah makan tu tak lain? Kira pada ketika tu. Nampak tak tak? Tengok lagi depan lagi musanah misal mudah. Mudah tak nak payah. Tak payah. Misalnya, misalnya, misal makulatul fa'li atau makul ayat ala ni. Misalnya seperti tengah-tengah memanah. Pada ketika sedang memanas, itu tengah-tengah. Seperti tengah-tengah memanas oleh api akan air. Tengah pada ketika sedang memanas oleh api akan air. Tengah tu kalau kita air pun di sini lagi. Ini misalnya puyuk ataupun keni, ceret kita isi air. Buat air dalam tu, terus kita nyala api. Tengah ada api tak kira lagi makhlukkan fa'li. Api duduk nyala burung ambil air letak api pun mulai memanaskan air. Ketika mulai memanaskan, ketika memanas, sedang memanas tu musik bunyi seair. Tapi kalau kita rebuh dengan dengan kayu ni dia tak bunyi lah. Ha, kalau ceret elektrik tu boleh. Ceret-ceret itu. Ceret-ceret itu tu apa? Ceret, ceret api tu. Bagi ceret tu lah. Ceret elektrik. Bagi keni api tu kita kerja. Keni. Apa keni api tu? Ceret tu lah. Ceret tu, ceret. Ha, tu nampak mudah. Bila kita tekan. Ha, tu tekan tu. Tekan tu memanah tu dikatakan hasil makhluk tu. Perlukan.
tengah tengah memanas oleh api akan air. Upamanya upama air. Hakazalah. Lain-lain lagi pun. Atau tengah-tengah memutus pisau akan buah timun. Atau tengah-tengah pada ketika memutus, ketika sedang memutus. Nah, tu kena aku lah. Basuh tu kata dia, payah buka. Atau tengah-tengah memutus, atau pada ketika sedang memutus oleh pisau. Ini yang you can check ni, apa ni berlaku isnad majazi saja ni. Nah, kita kena ngaji akidah dulu. Kita ambil lah, kita kejap lah. Semua yang memutus Allah Ta'ala semua. Tapi nanti musnah akan hurai sekali lagi. Dia akan jaga. Tapi tengah-tengah memutus pisau akan buah timun. Buah timun ni apa? Tembikai lah timun di sini. Elok timun kotan juga. Timun Cina. Timun Cina. Timun Cina tu buah tembikai. Bagi timun Cina. Ada pun timun saja. Timun batai tu timun. Kalau Malaysia timun tu timun panjang je lah. Timun. Timun batai kita. Bila itulah timun Malaysia tu kena ke timun batai tu. Oh, batai. Bila itulah timun kotan ni bagi timun. Timun tembikai. Dia orang timun Cina. Bagi timun Cina. Nah. Timun Cina. Tembikai. Oh, timun. Bagi beliau timun ustaz. Susah tu bilang suruh. Orang Malaysia kita berani kita. Dia beli buat timun ustaz. Dia akan beli buat timun tu. Dia tak tahu lah. Walaiki dah tak beli buat timun Cina ustaz. Bawa lah ya. Dia mula nak kibu. Kalau kita semata-mata beli buat timun, dia akan beli. Itu pengalaman. Sayur juga sayur. Sayur-sayuran ni sayur kena ke ulat-ulang lah. Ulat sayur. Tapi sayur tadi kena kepada lauk apa kita sayur, kita rebu, kita buang dengan sate apa tu sayur. Sayur. Kalau kita sayur, pergi beli sayur lah. Ha? Mutar cara ke dah? Tak ada jual sayur. Ada gula paket tu menyambis tu je. Memutus pisau akan buat timun umpamanya. Buat timun buat pikai. Bila kita ambil pisau letak, krek. Tekan ni. Turun tu. Ketika memutus, krek, 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 krek. Itu lah makulah tu bilki. Makulah tu kat ni. Makulah ayat Allah. Ketika memutus. Dan pihak timun tu pun terima putus. Hasil makulah tu infian pula di situ. Itu infian pula di situ. Hasil terima kesan. Boleh benda impian. Jadi kakak tu adik dua adik beradik tu masa dekat dengan impian. Ya adik beradik rasa sekali kemar dia tu kemar. Dia itu terbekak. Dia yang kata dah habis tu. Sebab tu sikit yang sebut. Adapun panas yang ada di api tu lain ah. Adapun panas yang ada di api, yang ada pada api ketika tu, maka dinamakan kai. Waktu makul tu kan? Kai, kai apa? Kai fiyah masuk? Masuk sah. Masuk sah apa? Eh? Impian. Kerana dia tak tahan lama-lama, dia habis panas. Kai impian li lah. Yang orang li panjang sikit, lama. Impian, tak lama. Tak lama. Habis tu makhluk kai namanya. Nah tu dah. Dia kira ketika tu. Sebab tu mengikut ilmu makhluk tu ya. Ya makhluk tu dekat li. Ya panah air tu bukan panah air ketika direbus tu. Ketika rebus tu panah tu bukan panah dengan makna ada makhluk kai lagi tu. Di air pada ketika tu ada makhluk tu infian saja. Dia terima panah. Diitelok nama panas sungguh apabila kita berhenti daripada merebus. Daripada merebus. Kita tak rebus. Bila berhenti,
hasil panah situ. Panah yang berkekalan setelah berhasilkan makhlukul fa'li itu, itu dia makan makhlukul kai. Kai. Kai masuk sah. Syarat ini itu sebenarnya syarat elektrik. Tekau kita tekan. Bau dia terima impian. Bila yang bidah tak, yang cetak tu baik. Nah, berhenti, berhenti memanas dan berhenti terima panas. Hanya lekatnya panas yang ada di air. Panas tu dia makan makhluk kulkai yang ada pada air. Tengah mana? Di api, di api. Di hari api ada. Api ketika, kalau ketika menyala, kalau dia apinya panas nak mana? Kalau api dia mampu, mampu tak panggil api lah. Api itu panas di api itu impi ali. Impi ali, impi ali panas di api itu. Karena dia sebut apinya panas sentiasa. Malaikat dia padam. Bila padam tak dinamakan api pula. Lain pada air. Ha, panah di air tu dinamakan impian. Ha, impian dah. Panah yang ada di api, maka dinamakan kai. Ha, maka dia makul tulkir. Ya? Dan yang kesembilan. Arab yang kesembilan daripada bahagian Arab yang sembilan itu. Yang terakhir. Apa ini? Ada. Ahmad tulah kumbinakumlah ni. Dan yang kesembilan daripada bahagian Arab yang sembilan itu ialah ayyam fa'ilah. Makulah ayyam fa'ilah atau makulah infi'an namanya. Apa dia? Kalau kita faham yang ala dia senang. Ya, gue faham ayyam ala ni. Ayyam fa'ilah. Namanya nama Arab itu. Iaitu ayyam fa'ilah. Makulah ayyam fa'ilah. Makulah infi'an. Ialah terbekas sesuatu. Apa terbekas? Terima kesan. Menerima kesan. Penerimaan kesan tadi tu. Itu terbekas. Terima kesan. Itu terkesan. Tak asut. Itu terkesan. Terkesan. Terbekas, terkesan oleh sesuatu. Oleh sesuatu jisim. Terkesan oleh suatu, terkesan terbekas daripada suatu yang lain. Suatu yang lain. Suatu yang lain itu muasir. Adapun suatu yang terkesan dikatakan muasir, muasarfi. Muasarfi. Dia tu dikesan padanya sebuah ayat tu kan. Api itu dia memanas, dia tu mengkesankan panah. Ayat itu menerima panah. Kali itu sesuatu mula-mula itu dikatakan ayat. Terbekas, terkesan oleh air daripada api. Daripada api yang memanaskan dia tu. Api tu sesuatu yang lain. Dah. Terkesan. Bila terkesan ni, terbekas tu. Di tengah-tengah terbekas. Kira di tengah-tengah juga. Pada ketika sedang terima kesan itu. Mana itu? Pada ketika sedang terima tu. Sedang terima kesan. Ketika menerima kesan tu dikatakan makhluk ayam fa'ilah. Ah, ketika glegok mula tu ketika tu dikatakan ketika tengah-tengah terkesan, terbekas. Orang panggil pada ketika berlaku, sedang berlaku terima kesan pada masa tu. Api pun mengkesan ketika tu. Ayat pun terkesan ketika tu. Dia dua sekali tu sampai tu adik-akak. Adik-akak dua di tengah berkesan. Terkesan, terbekah. Tidak apabila sudah jadi bekah. Tidak dinamakan ayam fa'ilah. Tak dinamakan ayam fa'ilah apabila sudah jadi bekah. Apabila sudah selesai jadi kesan. Bila sudah selesai jadi kesan tak panggil ayam fa'ilah dah. Jaga-jaga tu. Oh,
Sebab ni dah kena mengaji sorah ni dah. Apa mutawa'ah awal semua tu. Yalah tu ni, ni ayam fa'ilah ni dah ni. Dia bina mutawa'ah. Bina ta'diyah. Dia kata, kasatu sujada. Aku mempecahkan akan kacau atau gelap itu. Ambil batu, berat. Ketika batu, dia kena di kacau atau gelap tu. Ketika tu ini berhasil makulatul fa'il. Gelap. Fankasara dhalika zujad. Maka terpecah di makian itu telah terpecah dalam makulat infi'al, inkasara, infa'ala. Nampak tak? Betul ketika itu. Sebab tu memecah dan terpecah lah. Yang pecah mata tengok inkasara terpecah. Kalau kasara memecah. Yalah ya, ni pecah mata. Dari kamu yang gitu ya, dia tak ada me ke apa, dia pecah. Kasara pecah. Kita pula punya mengaji sorak, kita tahu kata terjemah apa di sini. Guna tepat dengan dengan dua dia. Dia bina apa, bina mutawa'ah, terjemah apa. Kalau bina detaksi terjemah apa? Bina, dia ada bina area dalam ilmu sorak. Tak ada sorak sebelah lewat pula. Dia tak tahu, dia betul-betul. Dulu pening kot kita. Eh, kan ada yang tutup bu terjemah. Kan buat tu, kan buat tu. Eh, tak tahu ya kan. Kelima selalu ya, tapi dia cuma kadang-kadang ter. Nah, tu bilangan dia sorak. Sudah. Ada ngaji juga tu. Ada ngaji. Nak terjemah kadang-kadang tu masalah. Bila kita kita terjemah, kita nak klik rumah Malaysia, Malaysia dah masanya. Klik rumah dah. Hasil terjemah boleh satu. Terjemah kitab semua. Terjemah. Akhir-akhirnya lari daripada murad musanna. Kerana kita tak memahami uslub dia dengan sebenarnya. Ya nak kau lebih lagi usul din kan berkait dengan akidah pula. Anak kira juga tu kena mengaji juga. Selalu dengan tidak yang kata lagi. Misalnya, cuba tengok misalnya makulatul ikhtiar ni. Misalnya seperti yang kata di tengah-tengah. Tak di tengah-tengah. Bukan tengah-tengah tak. Payah juga dah. Tani kaya tengah-tengah je. Tengah-tengah macam dalam bentuk tengah baina tu tak. Sedang. Seperti ketika sedang. Ketika sedang di tengah-tengah. Ketika sedang mesra panas. Kau tak tengah-tengah segar panas. Dia kata gitu je. Tentu tak boleh kata. Tentu tak boleh. Tengah-tengah segar panas. Di tengah-tengah. Kalau dia kecek luar tanding betul tak apa pula. Tapi bila dia alih kepada tulis sel. Kita apa tak apa. Tengah-tengah segar panas. Tapi kalau di tengah-tengah mesra panas. Mesra. Jadi mula berhera. Di tengah-tengah mesra apa mesra? Apa mesra? Mesra ni menyerap. Menyerap. Berarti menyerap. Menyerap. Itu menyerap ke tidak? Jerak. Kalau itu jerak, kita terjerak. Menyerap. Bersebati. Bersebati ni lah. Kenapa? Jom pergi dulu. Ya, air ni dah kita rebuh dah. Mula-mula tu dia mula panas sikit. Panas dia mula sego. Orang panggil kau menyerap rasa panas. Sebab tu mula-mula suai sedap lagi. Mana kau panas? Sebab dia semakin panas sikit demi sedikit. Ketika dia mula mesra panas, semakin panas. Boleh juga, cuma segalanya kira mula lagi ya. Kalau semakin panas, ya kena panas dah. Panas, lepas tu semakin panas. Ni dia tak mula ini, tak panas tu lagi.
selama mulut isi. Cuba kita ambil, kalau kita lupa dengan kening, kita helah jari dua lagi, tak panas lagi tu atas tu. Ambil ke patak tu, ambil jari tu sampai di patak. Atas tak panas lagi atas ni, bawah tu mulai dah sikit. Tak lama ya kau nak Tu mulai panas lagi dah, tapi tak banyak lagi. Glug tu pun terima dah. Terima lagi. Ada panggil tegak segera kat tengah-tengah segera kat. Sebab tu misal dengan ceret tu mudah-mudah ceret hot electric. Dia mudah nampak. Kita tekan tak? Mudah. Enam masa musik tu buka pintu. Tekan tu berlaku makdul fa'li dan berlaku makdul infi'al. Di tengah mesra panah benda yang dibakarkan dengan api yang ada. Menyerah, tekan menyerah panah. Mulai jerah. Panah benda oleh benda yang dibakarkan, dibakar dengan api. Kita bakar api. Ikutlah bakar ikan, bakar apa? Bakar ayam, kita dah bakar hiyan. Mula-mula bakar hiyan tak ada lagi. Tapi lama panah itu segosok dalam isi. Tu orang yang ketika tu isi ayam tu, isi ayam tu, dia terima panah. Orang panggil hasilnya makulah impian. Terkesan, terbekas. Diri api membekas, mengkesan, memanas. Boleh. Kita ada juga hasil impian. Benda yang dibangkatkan dengan api. Atau benda yang direbuskan dengan dia dengan api. Air masalah rebus. Kita rebus. Ingat tu dah. Ketika berlaku rebusan tu, ketika lagu rebus tu, itu dikatakan makulah impian. Lepas tu Musa dia kata, maka adalah di tengah-tengah mesra itu, pada ketika sedang menyerap panah tu, ketika sedang, nak kata apa? Itu mesra lah, berjeligo. Tak terjeligo. Bahaya tak mesra? Bahaya tak mesra? Katalah terjemah gilah dia bahaya lah. Di tengah-tengah mesra, tengah-tengah menyerap, tengah-tengah bersebati panah ni. Bersebati panah. Panah dia mula inok masuk. Bersebati dengan air katanya. Di tengah-tengah mesra tu, pada ketika sedang menyerap itu, dikatakan ayyam fa'ilah. Ayyam fa'ilah. Ketika tu dikatakan makulah ayyam fa'ilah tu, di tengah tu, ketika tu, dan di tengah-tengah membekas itu pada ketika sedang, dan di tengah-tengah pada ketika sedang membekas itu, memberi kesan ketika api dia geruk tu, dia berkesan guru tu, dikatakan ayyaf ala, makulah ayyam ala, dinamakan memanas. Ketika memberi kesan itu dinamakan memanas. Di tengah-tengah mesra atau bagi terpanas, terima panas. Hai dah. Dua. Dan lagi misal kedua-duanya. Misal bagi kedua-duanya. Kedua makulah ayyam ala dengan ayyam fa'ila. Tak misal sekali. Misal bagi keduanya seperti kita hulur jari. Hulur jari di dalam tepung yang dikame. Bukan sempurna tu. Kami tepung yang sempurna. Tepung ni gandung lah. Tepung yang diuli. Kami diuli lah. Kita uli gandung, kita uli tepung. Gandung tu. Gandung tu mula-mula tu buat, kita uli-ulikan dia. Sebab lagi kita nak buat kek, nak buat apa roti, nak buat jepuk.
apa lagi? Itulah bawa apa? Tepung apa? Lepas tu kita ada uli. Uli. Jepuk, jepuk gampu, jepuk pisang, jepuk malak. Ada jepuk apa? Jepuk. Panggil jepuk tak? Apa? Contoh apa? Kodok, kodok. Kodok tu jepuk. Jepuk dah. Mudah-mudahan ya, mungkin jepuk, yang jepuk. Jepuk. Dah. Jepuk boleh jepuk bola. Tapi kalau kalau buat ekor tak rajin pun jepuk malah. Kalau buat pun jepuk malah. Ada nama dia. Jepuk tu. Jepuk ataupun kodok, kodok. Ya, ada pula lah cepat kodok tu. Ha, ketika kita uli tepung yang diuli tu, kita Allah jari. Ini dia tepung. Boleh dah stop pokok. Tekar tu kita nak uli dah lah. Bukan Allah ni. Bukan Allah gini dah. Tekar Allah tak jadi lagi. Ni. Tak. Hatu kira Allah. Allah kan kena tak. Gerup. Kerak. 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 Allah tu mungkin. Rumah-rumah. Rumah-rumah. Kira lah. Kira lah. Tu Allah bagi. Tu Allah lagi ni. Yang kira tak Allah tu ni. Waktu makan tu lepas ni. Tu Allah gitu tu. Allah dengan maknanya. Tangan tu mulai sentuh dengan tepung tu. Dan mulai dah nak. Nak tekan. Nak tekan lah. Nanti orang panggil. Allah jari dalam tepung yang diuli. Jadi kami. Macam itu dah. Kami. Dia ada dekat tengah-tengah rumah. Kau darat-darat. Kita panggil dia tu. Lah ni panggil apa dah? Kami dah kata. Maka adalah perbuatan. Perbuatan kita tu. Apa dia perbuatan? Iaitu perbuatan tu tengah-tengah mohalla tu. Ajar kau lah. Pada ketika sedang mohalla jari tu. Ada jari. Ya, mesti je jari yang kena hala masuk dia tepung untuk nak kita nak. Boleh. Ya, so dia dah. Tak kena bunuh dengan siku. Tangan dia kena masuk dalam. Kerok, 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 kerok. Dia mula jalan mengaduk lagi. Tengah-tengah mengholot itu pada ketika sedang mengholot jari ke dalam tepung tadi itu dinamakan ayyaf ala. Tengah dia holot itu kan dia teke, kerak, kerak, kerak. Itu kan dia menekankan jari itu. Tekan-tekan jari itu dinamakan ayyaf ala. Itu dinamakan mengkuli. Mengkuli itulah dia panggil. Maka tu dekat ni. Menguli dengan maknanya? Rumah-rumah. Dan dinamakan ayat Allah. Dan mengunjut. Kenapa mengunjut? Menekan. Ha, tu mengunjut ni je. Menekan burung. Mengunjut. Yang mengunjut ni macam-macam. Ya, ya tepung ni yang boleh buat kan? Roti je. Tengok roti. Dia lipat. Pak, 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 pak. Dia buat banyak betul. Ya, mengunjuk ni kira berapa? Orang kata tepung sah ni. Betul-betul mengunjuk. Jadi jadi kira banyak betul. Kalau lipat, kalau kaya, lipat. Mengunjuk. Kalau kalau tepung pun mengunjuknya kira. Ha, tak tahu tak? Uli tu. Dia ya, macam-macam dekat tu tu. Kalau dia ada-ada nak, nak tumbuh, nak buat jemuan. Kruk, kruk. Macam-macam bentuk kalau nak menghasilkan, nak wiuli, nak wilembo. Itu tu. Ha, tepung dia tu. Mengunjut ni menekan, melipat kan itu lah. Dan mengunjut, iaitu tengah-tengah mengunjut tu dinamakan ayam fa'ilah. Mengunjut ni jadi terlipat, tertekan turun kan. Tertekan turun. Nampak tak tertekan? Dia di di tepung tu akan berkesan. Tangan kita tangan kerum. Tangan nampak buka di dalam. Dalam tepung. Ikut lah. Bentuk apa. Masuk dalam tu. Ada anak mahu mati. Ha, tangan nampak anak. Anak. Bakat-bakat maklah tu. Ha, dengan isteri dengan apa. Nampak banyak kesan. Banyak kesan di situ. Dan mengunjuk itu tengah-tengah mengunjuk. Itu memang mengunjuk tu. Mengunjut mana ni? Iaitu tengah-tengah mengunjut tu dinamakan ayam fa'ilah namanya. Terkesan dah bagi. Tertekan, terlipat. Kandung tadi tu.
Asyik. Berharap. Ha, tu. Habis situ. Tu dinamakan makulah ayyaf ala dan makulah ayyaf fa'ilah. Teka tu yang hasil sekali. Mudah ayat tadi, nampak ayat tu mula. Ayat tadi tu, kita mudah. Kita nampak mudah sikit. Adalah adapun kelakuan yang hasil ia kelakuan tu, hasil ia kelakuan tu bagi sesuatu waktu tetapnya dan sudahnya, maka tidak dinamakan ayyan fa'ilah. Ingatlah tu, adapun kelakuan yang hasil yang berlaku yang terjadi ia kelakuan, kelakuan yang terjadi bagi sesuatu bila hasil tu waktu pada ketika tetapnya, tetap kelakuan tu dan sudahnya, sudah kelakuan tadi tu sudah dihabislah, selesai. Waktu tetap dijaga, ketika tetap, ketika tetap dan sudahnya dan selesainya, selesai kelakuan tadi, maka tidak dinamakan ayyan fa'ilah. Tak dinamakan makulah ayyan fa'ilah. Jaga. Tak boleh makulah ayyan fa'ilah dah. Kita rebus air. Bila kita api, kita buang api itu keluar, dan air itu pun sudah tak terimakan panas lagi. Hanya ada panas saja. Panas itu adalah kelakuan yang hasil bagi suatu air. Ketika tetapnya, ketika tetap panas dan sudah selesai panas tadi itu, maka ketika itu tak dinamakan makulah ayat ala dan yang fa'ilah lagi. Dinamakan makulah apa? Okay. Dan ada juga makutul kam. Ada lagi makutul kam hasil. Lepas ada makutul kam, ada makutul kam. Ingatkan waktu tetapnya dan sudahnya. Sebab tu dalam mata yang kata enak, ayat alat taksiru ayat fa'ilah ta'afsurun madama kulun. Selama mana berlakunya tiap-tiap daripada dua tu, ketika tu, pada ketika berlaku tu, dinamakan makulah ayat ala wa ayat fa'ilah. Kalau sudah selesai dah, hampir selesai, tak dinamakan ayat ala yang fa'ilah ni. Ada madama kulun, kulun kulun minan minan min min makulat min makulatain itu lah. Kulun yang makulatain itu. Boleh? Ha, tu dia. Ha. Lepas tu Musa kata, apabila tak dinamakan lagi makulatul makulatul infi'an atau makulatul ayam fa'ilah, dinamo apa? Dia kata, hanya ada kalonyo kelakuan tadi dinamakan kam. Ada juga makulatul kam. Setelah hasil dan makulatul ayam fa'ilah, lepas orang tu jadi makulatul kam. Ada? Oh, dia juga ada. Ha, ada. Dinamakan makulatul kam. Misalnya, seperti tinggi anak kayu. Betul tak? Tinggi anak kayu umpamanya, umpamanya anak kayu. Berarti anak kayu tak? Anak kayu ni apa? Kalau kita letih lah anak kayu. Apa anak kayu? Nama tak mana ibu, bapak kayu. Anak kayu ni, anak pokok. Anak pokok kan kecil lagi. Pokok kayu kan anak, anak kita. Anak, anak apa? Anak kayu tu macam mana? Anak kayu. Bukan ibu yang ibu besar. Anak kayu ni anak pokok. Anak pokok kayu tu. Anak kayu tu tak nak beli anak betah. Anak betah lagi. Anak wali. Anak kelapa. Anak nyum. Anak, anak, anak. Anak pokok. Anak kayu. Ini tidak. Anak kayu. Pokok yang kecil-kecil tu lah anak kayu. Seperti tinggi anak kayu umpamanya. Ha, kau ingat tulis sikit. Cepat-cepat. Ha, ke mana ni? Boleh hasil kam ni. Tulis itu. Yang ni. Pokok kayu semasa mula-mula ditanamkan. Pokok kayu semasa mula-mula ditanamkan, ia dibesar, ia dibesar dan ditinggi, dibesarkan dan ditinggikan oleh tanah dan air. Ini kiat kita bayar juga kan? Oleh tanah dan air. Maka tanah dan air itu
tanah dan air itu meninggikan akan pokok itu, meninggikan akan pokok itu. Maka ketika meninggi dan mensubur itu dikatakan maqulatul fa'l, dikatakan maqulatul al-fa'l. Dan terima besar dan tinggi dinamakan maqula infi'an, dinamakan maqula infi'an. Maka apabila sampai masa, apabila sampai masa yang tetap kesuburannya, yang tetap kesuburannya, subur besar kesuburannya, maka berhenti air, maka berhenti air dan tanah, berhenti air dan tanah untuk meninggikan dia, untuk meninggikan dia. Maka habislah maqulatul fa'li, habislah maqulatul fa'li, hanya tertinggal maqulatul kam, maqulatul kam pada pokok itu, pada pokok itu, iaitu, iaitu tinggi. Habis. Itu ya. Tak ada ayah lagi. Yang pokok kayu bukan tak, dia bukan tinggi semua, tinggi sampai ke langit tu. Kan? Dia tak ada tahap subur dia. Bila kita jingung air apa rumah, dia kebesar, kebesar, kebesar. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Ketika dia besar tu, makulah tu pekli. Tanah itu membesarkan, mensuburkan akan pokok. Kau besar, kau meninggi, meninggi. Baiklah pokok terima besar, terima tinggi, terima tinggi. Bila sampai ke tahap dia subur, dia tetap sendiri tak dia. Pokok apa pun yang ada tahap ni, bila sampai ke tempat tahap ni, dia tak tinggi lagi. Bila tak tinggi lagi, berhenti air daripada meninggi. Hanya bersubur, menggemuk lah, ya. Tapi meninggi itu tidak. Bila habis meninggi, maka habislah terima tinggi itu. Hanya dekat tinggi. Tinggi yang ada itu dinamakan makhluk tulisan. Boleh kita tahu? Tebal, ha? Tebal boleh lah. Tebal boleh lah, tinggi lah. Tebal boleh lah. Nampak tak? Ha, terlekat pokok tu ikam di situ. Lepas pada tu. Haa, tu. Oh, kenapa tu betul? Dia ada tahap tinggi dia. Dia ni tak tinggi. Dia. Oh, orang kita laki-laki ni, dikatakan 20. 20 ni, sup kan? Kalau lepas pada 21, 21 tu, tak tinggi lagi, tak tinggi dah. Lepas tu, tak tinggi dah. Sebab tu, semasa tu, tu saya jaga lah. Kalau risau pokok, kuat, duk minum, bahawa tu. Tak tinggi. Tak tinggi. Kalau jaga boleh rompok apa semua, insyaAllah akan tinggi lagi kalau tak sampai tahap. Orang puan tu satu rasa kan? Orang dino. Lepas tu tak tinggi lah. Kalau tak tinggi tu, kena jaga sikit lah. Kalau orang tu tak tinggi kan, eh? Tiba-tiba rusak rompok kuat. Tak tinggi lah. Tak tinggi lah. Boleh cek tengok, tak tinggi lah. Malaikat dia berhenti. Sebelum pada sampai orang dulu, dia berhenti juga. Terus tahu, tak akan nampak dia menekat ini. Dia kosar kau tadi. Kau tinggi, kau tinggi. Dia ada kesan juga tu, rokok tu, kuting apa semua. Haa, dia. Tak ada juga kenek tu, bayi cari. Bayi cari. Cari kenek tu tak jangkau. Kerja situ sangat kan? Ha, kerja sangat kan? Ha, kira-kira. Maka dia kata, sampai itu. Ha, tu maka lekat, maka tulkam tu. Maka tulkam di situ. Lagi.
seperti tinggi anak kayu umpamanya. Dan ada kalanya kelakuan itu dinamakan gaib, maqsadul gaib. Setelah terhasil dan maqsadul infi'an, tetap dah segala kelakuan, lepas itu dinamakan maqsadul gaib. Seperti panas tadilah. Panas bagi suatu air. Bila kita rebus, ketika rebus itu hasil terima panas. Setelah kita habiskan rebus, tak rebus dah, kita buangkan api. Buat api lebih, maka lekat panas saja di air. Panas itu dinamakan maqsadul gaib. Gaib maksusah infi'ali. Infi'ali. Infi'an. 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 Api tak ada. Dan ada kalanya kelakuan itu dinamakan wadah. Ada juga. Setelah hati letak dalam makan kelakuan wadah, ada kalanya kelakuan yang hasil itu dinamakan wadah. Apa dia wadah? Tengok misalnya. Seperti berdiri betul. Berdiri betul bagi seorang umpamanya. Apa berdiri betul? Tulis itu. Berdiri betul yakni setelah mendiri kaki umpamanya. Sikit lah. Berdiri betul setelah mendiri kaki umpamanya. Kita duduk gini. Dan kita mula mendiri. Ni. Dekat mendiri itu, mendiri itu hasil maqsadul fi'li. Badan kita tu mendiri. Adapun badan, kulit-kulit badan tu, tulang-tulang tu terdiri. Terima diri. Setelah berdiri siap. Maqsadul wada'. Ni, dia berdiri betul ya ni. Faham tak? Nampak tu kan? Ketika mula mendiri kaki tu, maqsadul fi'li. Tulang-tulang pun terima pendirian. Setelah sempurna dah pendirian betul macam-macam gitu dah, hasil maqsadul wadah. Lepas tu macam-macam. Lepas pada fi'li infi'an tu macam-macam jadi. Kadang-kadang gaib, kadang-kadang kam, kadang-kadang wadah. Hendaklah kita sandar dan ingat. Ingatlah. Hendaklah, wajiblah kita sandar dan ingat i'tiqad. Kita kena sandar dan ingat i'tiqad dalam hati kita. Bahwasanya yang memberi bekas pada sekalian perkara itu ialah Tuhan yang satu saja. Ingat. Ingat itu kan? Perkara yang memberi bekas, memberi kesan yang sebenarnya, yang hakikinya pada sekalian perkara itu apa saja pun ialah Tuhan Allah Ta'ala yang satu saja. Bukan api itu memanas sebenarnya. Bukan air itu yang bukan tanah itu menyubur. Bukan air itu menyubur. Bukan pisau itu yang memutus. Yang memutus, yang mengkesan sekaliannya ialah Tuhan. Adapun yang dibicara di sini, apa dia? Adapun memberi kesan yang dibicara di sini dalam maqsadul fi'li dan infi'an ini sebagai majazi saja. Orang panggil takfid majazi atau isnad majazi. Bukan hakiki. Bukan hakiki. Siapa dia kat tikot bahwasanya pisau, diri pisau sendiri yang memutuskan, bukan Allah, kufur berjalan. Siapa dia beretikot bahwasanya yang memutuskan itu bukan pisau, hanya kekuatan tajam yang diberikan oleh Allah dengan pisau, itu fasik akidah. Siapa dia etikot bahwasanya bukan pisau yang memutus dan bukan kekuatan tajam itu Allah yang memutuskan, hanya apabila bersentuh pisau dengan benda mestilah putus, itu jahil lagi yang hukum adat. Kadang-kadang kamu bawa kepada kufur juga. Jaga. Selama akidah kita ialah yang memutus bukan pisau, yang memutus bukan tajam, yang memutuskan bukan tajam, Allah yang memutuskan. Dan adat boleh menyalahi. Kadang-kadang pisau menyentuh tajam, semana-mana tajam pisau pun, kalau Tuhan tak memutus, tak jadi putus, boleh menyalahi adat itu. Itu akidah yang sebenar dan lepas daripada daripada itu tu. Terpesong. Itu akidah yang betul, yang selamat. Jaga tu, sini kena pakai tu. Jaga-jaga. Oh tu banyak dah, aku suruh dia jaga. Semua saya jaga sekali lagi tu. Tapi orang cakap tu isnad majazi. Siapa yang mana api, tapi cakap atau buat isnad majazi. Sebab dia, sebab api tu lah dapat memanaskan. Allah sebenarnya yang memanas. Jaga dah. Oh, susah juga tu. Ada.
Kalau kita seakan ingat bahawasanya yang memberi bekah pada sekali perkara itu ialah Tuhan yang satu saja. Adapun yang dibicarakan di sini sebagai majazi saja, bukan hakikilah. Tapi kena kembali dengan dia lagi. Wamanya pun bi'uwatin muda'ati fadaka bil'iyun falatan tafiti. Wamanya pun bi'ta'i'au bi'illah fadaka kufru indah ahli millah. Wamanya pun bi'uwatin muda'ati fadaka kufru fadaka bil'iyun falatan tafiti. Bid'ah akidah fasik. Kerana di sini diisnadkan membekas panas kepada api dan memutus kepada pisau. Diisnadkan, disandarkan, disandarkan, membekas tu, membekas panas, memanah tu lah. Disandarkan membekas panas di sana kepada api. Api itu sabab saja ya. Apa yang sana isnad majazi iktibas sabab ya. Dan memutus kepada pisau atau pada membekas. Disandarkan memutus tu kepada pisau. Sabab pisau ya. Kadang-kadang kalau tak ada pisau boleh putus tulang. Boleh putus isi. Tak ada pisau. Tak ada pisau pun boleh putus. Dan kadang-kadang ada pisau tapi tak putus kan. Banyak berlaku. Banyak berlaku. Buat akhidah kita. Habis dah. Dan menyumbuh-menumbuh kepada anasir. Anasir. Menumbuh atau mana ni dah ni. Membekas atau pada membekas. Yakni di sana akan menumbuh tu di sana diisnad kepada anasir. Apa anasir? Sumber-sumber yang empat. Apa sumber yang empat? Iaitu tanah, air, api, angin. Anasir kat arba'ah. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin. Anak suruh tu tanah. Kejap. Tanah yang kedua tu air. Tanah yang kedua tu jadi tak tetap. Pendirian tu dia jadi nyung. Tanah yang ketiga tu mana? Api. Anak yang ketiga tu nak api. Lepas tu anak yang keempat nak angin. Angin masjid. Lepas tu nak ikut anak sulung. Kalau boleh anak yang kedua, alhamdulillah. Kerana api, air dan tanah dengan air tu. Tanah dengan air tu disumbur. Kira gitu. Dia mau kata gitu lah. Tak boleh disumbur. Kira-kira adat dah berlaku tu. Kalau ambil anak sulung, yang ambil sama yang ambil yang ketiga. Kalau yang ketiga, susah kita. Kita tanam dengan api, payah. Kalau ambil yang ketiga, yang kedua, yang ketiga tu, tengok lagi. Kalau kita yang kedua, yang ketiga, yang panas kita boleh padamkan dia. Sebab anak sulung tu, pendirian tu tetap kedudukan sikit. Kejap sama tanah. Tapi anak ketiga tu nak pomoh. Nak pomoh. Panah. Panah. Tak ajak orang tua kata. Kira-kira. Nak apa? Jangan buat apa? Waktu Allah Ta'ala semuanya. Bukan kata itu. Tapi kira-kira. Tengok-tengok. Perasaan dua dulu gitu je lah. Perasaan-perasaan dia tu. Ha, tu anasir yang empat orang panggil. Yang empat. Tu tumbuh. Siapa yang menumbuh? Tanah tu lah. Lagi tu lah yang menumbuh. Kalau kita jiru dia tumbuh. Kalau tak jiru tak tumbuh. Maka sana kepada sahabat saja. Allah yang menumbuhkan. Boleh jadi. Tak ada ada api boleh tumbuh. Tengok pokok atas pokok atas bukit. Ada apa? Atas gunung. Atas buat batu. Ada apa ada batu tu? Ada tanah. Tak ada tanah. Ada air. Tak ada air. Tapi tumbuh. Tak ada juga. Kita yang ditumbuh. Habis kita. Kesemua itu. Ya ada. Ruangkan mana? Kesemua itu. Kesemua yang tersebut itu. Kesemua memberi bekas tadi itu. Dan juga segala umpamanya. Umpama kesemua itu. Apalagi kesemua umpama itu. Seperti menyembuh boleh ubat. Masalahnya. Menyembuh boleh ubat. Bahagian tak? Kesemua itu bukan sekali-kali dengan jalan hakiki. Ingat? Bukan dengan jalan hakiki. Bukan hakikat.
yang kita i'tiqad, bukan dengan jalan hakiki, jalan yang kita i'tiqad dan berpegang. Allah Ta'ala semua. Allah Ta'ala raka. Waktu orang Islam tidak ada lah orang Islam yang mungkin kata benda tu tu. Tak ada. Kalau orang Islam semua i'tiqad Allah jua yang berpegang. Malaikat orang yang tak mengaji tu siap kau. Pukul yang diubah dia tu, doktor tu, klinik tu, oh tak ubah. Ubahnya ada. Ubah tu aku tu semua. Wah. Tak lagi dah aku kalau demen lagi klinik ni. Ubahnya ada, ubah dia dia tu. Dan kat ikut diri ubah sendiri menyembuh. Allah yang menyembuh. Kita makan alhamdulillah ubah tu. Tuhan beri. Tuhan beri semua ubah. Masya Allah. Tuhan beri dia ubah. Tuhan beri itu kita kain yang Allah Ta'ala nak tu. Ya, hendaklah kita ketahui bahawa bahawasanya ada juga kaum yang berkata dan memanggil akan ayam ala dengan fa'lu dan ayam fa'ila dengan infi'an. Tak payah. Hendak kita ketahui bahawasanya ada juga kaum pendapat ulama yang berkata yang menggunakan dan memanggil akan ayam ala tu memanggil dengan fa'li. Ada juga pendapat ulama yang kata maqulatul ayam ala tu bukan dia. Namanya maqulatul fa'li. Setengah kita guna maqulatul ayam ala. Setengah kita guna memanggil dengan fa'li, maqulatul fa'li. Dan ayam fa'ila memanggil akan ayam fa'ila, maqulah ayam fa'ila tu memanggil dengan infi'an. Ada juga. Tetapi yang terlebih aula takbirnya, takbir dengan ayam ala dengan ayam fa'ila adalah ulama dah faham dah situ. Sebab apa? Sebab masalah masalah maqulatul fa'il dan infi'an ia kira ketika berlaku tajaddud, ketika berlaku maka benda lafaz yang sesuai dengan keadaan tu ialah fa'il dan mudarat. Fa'il mudarat tu lebih sesuai dengan keadaan maqulah tu. Maqulah tu ia kira ketika berlaku mada maqulun, ketika berlaku. Oleh itu guna dengan ayam ala dan ayam fa'il tu lebih aula di sisi takbirnya. Kalau guna fa'lu pun tak apa, infi'ah pun tak apa. Tapi awlahnya ayam ala dan ayam fa'ilah seperti ini buat oleh Imam Syafi'i dah. Syekh Syafi'i tu. Hakadah. Telah habislah bicara arat yang sembilan. Sekarang apa? Telah habislah, selesailah bicara arat-arat yang sembilan. Pada risalah ini. Adapun risalah lain tak habis lagi. Kita tengoklah panggil lagi. Kata dulu, kemudian hendaklah kita ketahui bahawa sebenarnya ada beberapa hukum bagi Arab. Nanti tiap-tiap Arab ada hukum dia. Jauhat tu ada hukum dia, tapi Arab tu ada hukum dia. Kenapa ulama ada ulama menyebutkan dengan ayat ala dan dengan fa'lu? Kenapa tak sebut dengan isim terus? Itu tadi jawab. Ada juga yang kata ni, ada juga yang kata, tapi lebih sesuai. Dia sama, dia fa'il lebih kuat juga. Infi'atun, dia masdar. Pada ketika Tuhan menjadi makhluk ini, adakah perbuatan Tuhan dikatakan makhluk ayat Allah? Tak dikata. Ini yang kira hasil isim je lah. Tuhan bukan isim. Bila Tuhan bukan isim, perbuatan Tuhan tak dikatakan makhluk itu fa'il. Dah, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل في محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي على بطش صحبي والحمد للإله في البحر والتنامي عبد الكسير الداري محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون.